Ya, salam Sport Indosiar. Apa kabar pemirsa? Kita ketemu lagi di kejuaraan bola voli Putra Asia dan Anda saksikan partai final di mana Jepang akan menghadapi Iran. Dan seperti biasa saya Edwin Setiadinata di Rasnirian sudah bersama juga Bung Lodri. Apa kabar Bung Lodri? Baik, Bung Edwin. Ya. Ini memang dua tim yang layak lolos ke final ya? Ya, secara peringkat di Asia maupun di ICB, kedua tim ini berada di peringkat teratas. Di Asia, Jepang ranking 1 dan Iran ranking 2. Begitupun di FICB, Jepang ada di peringkat 9, 11-nya adalah Iran. Ya, dan Jepang mengalahkan Chinese Taipei di semifinal dengan 3-1, permainan 4 set. Demikian juga Iran mengalahkan Tiongkok atau China dengan 4 set juga, 3-1. Artinya perjalanan mereka memang dari sejak pool sudah teruji. Sebenarnya. Betul sekali, kecuali Iran, Bung Edwin, ya. Iran memang sepertinya mulus sekali, bahkan bisa dikatakan mereka hanya kehilangan satu set pada saat semifinal, sedangkan pertandingan sebelum-sebelumnya bisa dikatakan love game, semuanya dihajar 3-0. Iya, luar biasa, dan tentu saja ini tantangan tersendiri bagi tuan rumah Jepang. Betul sekali. Ingat bahwa ada 7 pemain dengan tinggi 2 meter ke atas dari Iran. Betul. Terkait dengan Cina melawan Iran, itu ulangan dari final kualifikasi Olimpik lalu, Bung Edwin. Ya. Di mana memang pertandingan di penghujung kualifikasi Asia yang cuma menyisakan satu tempat, Iran berhasil memukul China di negara China sendiri langsung dengan skor 3-0. Okay. Sedangkan Jepang kan karena tuan rumah dia otomatis. Betul, tidak ikut ya. Tidak betul ikut sekali. Kualifikasi. Ya. Pelatih Jepang Nakagaichi, seperti yang pernah Bung Lodri katakan, dia adalah legenda Jepang sekaligus juga bisa dikatakan legenda Asia. Asia, bola voli Asia. Untuk biasa, spiker, betul. Kalau untuk setter atau pengumpan, saya pikir toser Iran yang saat ini tidak datang, Said Ma'ruf, itu bisa dikatakan legend di bagian toser. Ya, kita sudah akan langsung melihat di set pertama ini, Jepang menghadapi Iran. Akan seperti apa strategi dalam menghadapi pemain-pemain tinggi dari Iran yang akan menjadi menarik? Bahkan mungkin kalau bicara tinggi, toser dari Iran, Javad, tingginya adalah 2 meter 4. Bayangkan. Sulit cari lobang di antara... Nah, ini yang menarik ya, Bung Lodri ya. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan Jepang ya. Oh, betul sekali. Mereka harus mengandalkan serangan yang cepat, variasi yang mematikan, pukulan harus mati, tidak boleh kembali. Ya, Saber Kasemi sudah bersiap di sana akan lakukan serve dari Iran. Konsentrasi dia. Kita lihat selagi pemirsa ini dia Kasemi. Keras, receive yang baik. Sempat dari Jepang back attack dari masuk poin pertama untuk Jepang. Ran Takahashi. Jam serve yang cukup keras dari Kasemi. Edwin, ya. Namun bisa diantisipasi dengan passing yang bagus tadi. Onodera, salah satu pemain yang juga yang paling tinggi di Jepang dengan ya. 201 cm. Middle blocker. Biasanya flute serve ya, tapi ya. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh serve Taishi. Flute, Bung Edwin. Penempat. Onodera. Ya, itu dia. Juga receive yang baik, kita lihat. Masih berhasil di blok. Salehi. Balik kita saksikan pemirsa. Kasemi tadi keras ya. Dan langsung bola menghujam di serta posisi, pantulan keluar. Di posisi ini, Bung Edwin, Iran punya dua spiker yang sangat mematikan. Kasemi di posisi 2 atau di garis belakang. Ya. Salehi di posisi 4 yang sekarang akan melakukan serve. Dua-duanya memiliki lompatan yang cukup sangat tinggi. Betul sekali. Samping badannya yang sudah tinggi, Bung Edwin. Ya, Salehi. Mesam Salehi. Keras sekali pemirsa. Ace pertama bagi Iran, luar biasa. Susunan pemain yang cukup bagus, di mana setelah Kasemi melakukan serve tadi menyulitkan, lalu disusul oleh Salehi. Putaran yang bagus, Bung Edwin, bagi pelatih untuk menempatkan dua pemain berurutan. Karena dari serve, dua-duanya langsung menyulitkan. Ini luar biasa memang bagaimana line up yang diturunkan dari Iran di final kali ini. Masih saling, wow, masih bisa kali ini pemirsa, kita saksikan kembali, Kento blok, Miura, berhasil di blok tadi. Kento Miura, satu blok pun masih bisa diantisipasi. Ya, cara membaca bola, Bung Edwin. Ya, luar biasa ya. Ya, satu blok itu karena artinya bagi kami sebagai satu blok itu bidang harusnya, yang luas. Betul, iya. Harusnya gampang untuk mencari area yang luas. Dan tapi ternyata Miura bisa membaca arah. Betul, karena blok pun juga melakukan tipuan. Lompatannya ke sana, tiba-tiba dia kembali. Tutupnya untuk kemana gitu. Ya. Kembali kita lihat Salehi.
Luar biasa pemirsa, ini kualitas final yang luar biasa Anda bisa saksikan. Dan Ishikawa tadi langsung juga berikan spike keras. Poin lagi untuk Jepang. Yuki masih Ishikawa. Masih seru, Bung Edwin. Di awal set semoga bisa sampai dengan pertengahan dan akhir set pertama. Luar biasa memang ini. Ya. Saya pikir partai final yang memang layak ya. Untuk... Betul, untuk dua tim ini, satu lagi adalah China, Bung Edwin. Oh, hampir tadi. Bola safety saja, pemirsa. Kita lihat kembali kesempatan bagi Jepang kali ini. Ya, pasti dicobol. Baik sekali. Cerdik sekali Ishikawa tadi. Cerdik sekali, Bung Edwin, karena dia berhadapan dengan dua blok yang timing dan tinggi sekali ya. Ya, menempatkan bola, placing tadi tidak bisa di area yang sulit untuk dijangkau para pemain Iran. Berawal sama dari passing yang kurang baik tadi. Betul. Kembali Fujii. Dan kali ini sangat baik. Receive tadi. Dan back attack. Oh, keras. Salehi. Lagi-lagi Salehi. Betul. Enak, Bung. Mereka walaupun punya dua spiker di depan, tapi bisa mengandalkan dua orang spiker di garis belakang. Betul. Salehi dan Kazemi. Dan Kazemi ternyata bisa dimainkan. Oh, ya, ya. Kemarin sempat ada sedikit cedera padahal. Semua yang sudah nempel bendera di dadanya, Bung, membuatnya... Ya, ini membuat patut dicontoh ya. Oh, harus. Artinya oleh seluruh atlet profesional sebenarnya. Betul. Ah, hampir tadi pemirsa. Tapi masih bisa, kita lihat. Bagaimana Centong Miura langsung memberikan spike keras dan lagi-lagi tetap menjaga jarak poin. Depan satu tangan dari Fujii. Ya, bagus sekali bolanya akurat, Bung. Baru satu tangan aja pas ya, Bu, ya. Apalagi dua tangan. Betul. Ishikawa kali ini. Tingginya cuma 1.91. Biasanya jump spin ya. Ya, spin ini. Wah, oh, sayang. Ya, ini dia. Turunnya bola, timingnya. Ya, titik pukulnya biasa ya, Bung. Javad, toser dengan tinggi 2.04 meter. Ini dia Javad, pemirsa. Lebih tinggi dari para spiker Jepang. Kembali Iran lakukan serve, Javad di sana. Bayangkan, toser punya jump serve yang keras. Baik sekali kali ini, dan masih bisa. Masih bisa, pemirsa. Centong Miura. Wow, terblok tapi oleh Iran. Ya, Milat dan Tokteh. Sekali lagi, dua orang dengan blok yang cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Raihan 3 meter 60. Tuh. Ya. Bola mah ada di bawah bidang tangannya, Bung. Betul. Bisa dilihat dari serangan dari siaran ulang tadi. Ini harus putar otak ini Jepang menghadapi blok-blok yang tinggi sekali dari Iran. Baik sekali. Lagi-lagi pemirsa. Masih bisa. Masih bisa dan safety ball saja kesempatan lagi bagi Iran. Satu back attack keras lagi-lagi masih bisa juga. Kali ini dari Jepang. Luar biasa, bagus, bagus. Kita keluar. Ya, walaupun poin untuk Iran karena serangan yang gagal, tapi kita patut acungin jempol untuk permainan terakhir dari Jepang. Ya. Free block, tidak ada block. Defense mereka tidak ada yang takut dengan bola keras pun. Ya, selamat ya pemirsa, Anda disuguhi partai yang luar biasa menarik. Betul sekali. Kali ini. Javad kembali serve dari Iran. Mereka unggul 3 poin. Ya, kali ini lakukan kesalahan. Ya. Poin untuk Jepang. It's okay. Dia sudah dapat 3 poin. Ya, betul. Ya, sementara itu juga sudah bersiap Hakuri atau menulis namanya di Lee. Jersinya adalah Lee. Ya, jump serve flute. Ya, betul sekali. Terbaca, receive juga yang baik. Dan kali ini bola quick. Boleh, timing boleh sama. Serangan bisa kebaca. Yang membedakan adalah titik pukul, Bung Edwin. Betul sekali. Kita ya, lihat, ini dia. Nah. Ya, tetap di atas. Bagaimana toser juga harus melihat kapan lompatan ya, yang dilakukan rekan-rekannya untuk diberikan kepada siapa ya. Apalagi tadi, Bung Edwin, passingnya di atas net. Bahkan cenderung menyeberang ke lapangan Jepang. Namun ya, karena ketinggian toser dari Iran ini, dia bisa memetik bola di atas. Ini keunggulan bagaimana ketika sudah punya toser yang tinggi badannya. Betul sekali. Merasa, ya? Bola voli, bola basket, tinggi badan adalah mutlak. Ya. Kalau bicara sepak bola, 50-50 masih debatable ya, Bung. Karena main di bawah ya bola. Betul. Lionel Messi, Maradona. Ya, beda ya memang. Ya, tapi kalau kita bicara basket, bola voli, tinggi badan adalah mutlak. Kali kita saksikan pemirsa akan segera dimulai kembali. Masih ada nama-nama seperti Salehi di sana.
Kazemi yang sudah bisa bermain kembali. Ada Javad juga tadi. Berikan sebuah umpan ya, luar biasa. Kazemi, Salahi, Milat adalah tiga pemukul bola-bola tinggi dari Iran yang sangat produktif. Ditunjang dengan Mojarat dan Tokteh sebagai middle blocker. Ya. Mereka sangat tinggi, Bung Edwin. Betul sekali. Hanya masalah waktu atau masalah strategi, Toser bisa memberikan bola-bola cepat bagi Tokteh dan Mojarat. Dan harus diingat, pemirsa, bagaimana tadi seperti yang sudah diutarakan Bung Laundry, mereka hanya satu set kalah dari China di semifinal kemarin. Sisanya sapu bersih. Tiga set kemenangan. Serve kali ini kembali. Ya, sementara dirubah iramanya. Float. Bola quick. Oh, masih bisa. Tapi kali ini dan bola mudah saja. Lagi-lagi Iran punya kesempatan. Baik sekali. Touch. Kazemi ini tidak ada takut. Kita lihat dari tiga blok. Tapi lihat caranya dia memutar bahunya. Seperti orang tidak ada blok. Benar-benar dihajar. Dia tidak takut bola itu kembali. Kita lihat. Ya, kita lihat serangan balik. Tiga orang pasti sudah menjaga Kazemi. Kita lihat caranya dia memukul benar-benar diputar bahunya. Powerful tadi ya. Oh iya, sangat. Tidak takut. Ya. Oh, ada sedikit salah membaca bola ya, tadi. Blocker, nyata pelan masuk. Memperhatikan gerakan spiker, Bung. Ya. Dia tidak melihat bola. Tricky Iran juga itu, Bung. Betul sekali. Kento Miura dari Jepang kali ini masih tertinggal 3 poin, pemirsa. Cukup baik kembali receive lagi-lagi kali ini. Ah, lagi-lagi Salehi. Di antara Salehi atau Kazemi biasa di posisi yang bersamaan ini, Bung. Memudahkan sekali bagi Javad. Umpan keempat ada Salehi. Umpan ke belakang mau 3 meter, mau bola mepet, ada Kazemi. Betul. Di tengah, para quickernya Mojarat dan Tukteh dengan lompat yang tinggi pun siap menanti. Di garis belakang ada Milat. Ya, apa istilahnya, squadnya komplit sekali ya, Iran ini ya. Susah baca blocker yang cuma 3 itu, Bung. Baca 5 orang. Oh, bola nanggung tadi masih bisa diambil kembali kali ini. Dan Ishikawa. Lagi-lagi, pemirsa, Iran coba Salehi di blok. Ada tahu, sikat aja, Bung. Iya, betul. Itu karena salah satu strategi juga ya. Betul. Untuk dia touch. Tidak khawatir dengan tingginya blok, dengan blok. Karena memang tekniknya bagus, tangannya bagus. Dia metiknya di atas, dan dia menghajarnya ke tangan. Iya. Ke telapak. Telapak yang relatif bagi blok itu memang bidang yang lemah dibandingkan lengan. Dan pantulannya memang bisa liar ya. Liar kemana-mana. Betul. Itu yang diincar biasanya, Bu Andri ya. Sudah. Dari sejak awal, dalam posisi terus tertinggal kali ini Jepang, pemirsa. Akan mendapatkan instruksi juga dari coach. Kita lihat. Bung Edwin, di kejuaraan Asia 2019, di mana Iran sebagai tuan rumah, mereka berhasil melakukan love game. Mulai dari pertandingan pembukaan, sampai di final. Oh. Iran tidak pernah kehilangan satu set pun. 3-0 sapu bersih. 3-0 sapu bersih. Dan terlalu dominan. Luar biasa memang ya, Iran ini. Dan tim itu yang datang ke Olimpiade. Dan di Olimpiade bisa dianggap gagal tim Iran kemarin. Ya. Kita juga terkejut ya dengan ya, hasil Iran kemarin. Betul. Karena penentuan di lolos 8 besarnya pun dengan Jepang. Iya. Outside. Terlalu keras. Tokteh. Tokteh tadi. Bola keluar. Poin gratis untuk Jepang, namun masih tertinggal 3 poin. Dan Takahashi kali ini akan melakukan serve. Ini kalau di kita 188 cm sebenarnya sudah terlihat tinggi sekali ya. Tinggi. Oh, baik sekali, pemirsa. Tapi juga receive yang sempurna. Dan kali ini kita lihat. Lagi-lagi Kazemi ya, jarang lakukan kesalahan dalam spike crossnya. Ya, bagi middle blocker Jepang, Bung, punya dua spiker wing, Salehi dan Kazemi, tentu membingungkan dia, Bung. Makanya ya, kita bilang, kenapa kok tidak jaga Kazemi? Oh, karena Salehi juga punya kualitas serangan yang bisa membunuh juga. Betul. Dan ini dia, Kazemi. Receive yang baik, pemirsa. Kita lihat Ishikawa kali ini. Ya, satu blok. Benar-benar pukulan silang yang tajam ya, sekali. Spike keras menyilang, dimanfaatkan dengan sempurna tadi oleh Ishikawa. Mumpung satu blok, Bung. Betul. Karena biasanya dua blok. Payungnya kecil lah ya. Ya, middle blocker Iran tadi ketinggalan. Tidak menduga bola diberikan ke Ishikawa.
Terus menjaga jarak, masih tertinggal 4 poin Jepang. Pemirsa, kita lihat serve kali ini sudah dilakukan. Lut saja tadi, kali ini bola quick masih bisa diantisipasi. Kembali Jepang punya kesempatan dan kita akan saksikan siapa yang akan lakukan. Ishikawa kembali, masuk dia. Kemarin di semifinal Ishikawa bahkan dijuluki Bung Deni ini King of Touch. Banyak touch yang dia lakukan keluar untuk memperoleh poin dari ya, Jepang. Betul sekali. Mereka sudah terbiasa dengan tim-tim Eropa, tim-tim Amerika yang notabene bloknya tinggi. Sehingga secara naluri mereka pun sudah terbiasa melakukan touch out gitu. Ya. Kembali kita lihat pemirsa. Kasemi! Masih mampu kita lihat. Kali ini dari Jo. Apa yang terjadi tadi Ishikawa? Sayang sekali. Jarang kita lihat seperti ini dari Ishikawa. Ya, jarang sekali, jarang Jepang. Karena tadi bola pertama defense-nya bagus sekali. Dan itu bola mudah, bola kedua ya, tadi. Mereka beranggapan siapa nih yang umpan? Karena tadi Fujii yang melakukan defense tadi, Bung. Ya. Sangat disayangkan pemirsa. Kembali kita lihat kali ini Salehi kembali serve. Lihat kembali Kento Miura. Satu receive tadi yang sempurna bagus dari sekali. Libero Jepang ya. Keras bola jump. Walaupun sebenarnya jump serve-nya keras sekali keras tadi. Sekali. Menghujam langsung. Ada baiknya Bung Edwin melihat langsung di lapangan. Supaya bisa merasakan berapa kerasnya. Karena kalau kita melihat di sini cuma 100 sekian kilometer per jam. Tapi kalau langsung lihat mungkin ya, beda ya feel-nya. Bola nanggung tadi pemirsa, kita lihat kembali. Kali ini Kento Miura. Satu blok yang keluar dari Mojara tadi kembali menambah poin untuk Jepang. Okay. Bermula dari receive serve yang kurang bagus, Bung. Sehingga Iran tidak bisa melakukan serangan yang mematikan. Dan di counter untuk menjadikan serangan balik dan menghasilkan poin. Untuk memperpendek jarak. Betul. Sudah ada 2 poin berturut-turut dari serve kali ini. Flut. Ya. Hampir saja pemirsa kita lihat. Keluar. Iya. Orang melompat tinggi, Bung. Dia bisa melihat. Bahkan dia bisa minum kopi, bisa ngerokok, baru dia melakukan pukulan. Kaget memang Ishikawa, karena tidak menduga bola diarahkan ke situ. Karena memang bidang yang jarang dilakukan pukulan ke situ, Bung Edwin. Iya. Betul sekali ya, dia tinggal ngelihat mau diarahkan kemana, iya. Itu mudah saja sebenarnya dengan tinggi badan seperti itu. Lompatan tinggi. Mojarat, serve dari Iran. Yamamoto tadi, kita lihat back attack lagi dan ya, pressing juga tadi, tip ball ya. Ya, sekali bola chop itu Bung ya. Ya, di chop saja tadi. Ya. Takahashi. Lumayan memperpendek poin, memperpendek jarak. Kembali Ishikawa, tadi gagal lakukan serve pemirsa. Kali ini kita akan lihat. Baik sekali, lagi-lagi bisa di, kali ini bola safety saja. Kita lihat, Jepang! Terakhir, iya, kesempatan kali ini, lagi-lagi, back attack! Net menyentuh. Enggak, masuk ya dihitung, poin Jepang. Menyentuh net, ya, poin untuk Jepang. Luar biasa juga perlawanan Jepang ini ya, Bung Rodri, kita lihat. Ya, tok teh ya, menyentuh net. Walaupun kalaupun tidak, bolanya juga keluar juga tadi ya. Betul. Kalian. Ya. Ya, pertandingan cukup menarik karena rupanya Jepang bisa mengimbangi. Walaupun secara pintas kita melihat bahwa Iran sangat dominan. Tapi lihat dari alur permainan sampai dengan poin 15 ini, sepertinya memang pertandingan berjalan imbang. Betul, dan sempat 4 poin tertinggal, tapi Jepang sekarang hanya menipiskan menjadi 1 poin saja. Ya, kesulitan bagi Iran saat ini adalah menerimaan bola-bola receive serve yang flut, Bung. Kalau Jepang melakukan jump serve spin, sepertinya bukan hal yang sulit. Ya. Tapi begitu Jepang melakukan serve flut, beberapa kali terjadi kesulitan bagi mereka untuk melakukan receive yang banyak. Ya, ini dia, betul. Ya. Dan Jepang sudah membaca itu rupanya. Ya, dan mereka semakin optimal dengan serve flut. Flut, betul sekali, Bung. Masih Ishikawa kita lihat akan lakukan serve. Dalam kedudukan tertinggal 1 poin saja, 13-14. Yuki Ishikawa, kapten Jepang, kali ini akan lakukan serve. Dan itu dia, masih lagi-lagi pemirsa kita lihat. Kali ini
Oh, kembali kita lihat. Masih bisa terjadi rally luar biasa. Kento Miura. Ya, masih bisa. Memang. Satu kali lagi pemirsa. Ini dia. Ah! Takahashi masuk. Tiga kali defensif bola. Luar biasa, Bung Erwin. Iya, khususnya dari Jepang ya. Betul, khusus Jepang. Tiga kali serangan yang mematikan. Keras, pukulan keras tinggi. Tapi defense-nya kayak defense-nya bisa dikembalikan dengan baik. Pertahanan Jepang. Ini kuncinya memang ketika defense Jepang. Ya, cukup diangkat aja bolanya, Bung. Karena bola keras gitu sulit untuk di... Ini. Oh, keluar. Ya. Satu serve yang terlalu keras, ya. Dan poin lagi tentu saja untuk Iran. Untuk defense smash kelas, Bung, tidak seperti menerima receive serve yang bisa diberikan target ya, Bung. Ya. Bola-bola keras itu cukup biar naikkan aja ke atas. Nanti biar teman pemain lain yang mengambil, Bung. Javad dari Iran kali ini akan melakukan serve. Kita lihat. Setter dari Iran. Baik sekali. Dan ya, bola quick terbaca. Ya. Ah. Blok yang baik sekali diperlihatkan tadi. Memang ada kecenderungan, Bung Edwin, beberapa kali Fuji ini, pertandingan-pertandingan sebelumnya, pada saat passing tidak baik, dia berani memberi curian kepada Lee, middle blocker, untuk melakukan bola quick, tapi mungkin sekarang terbaca oleh blocker Iran. Ya, technical timeout kedua ini. Masih sangat ketat poin, pemirsa, kalau kita lihat setelah... Masih ada berapa putaran. Betul. Setelah sempat tertinggal 4, kemudian mampu disamakan kali ini unggul 2 poin lagi dari Iran dalam jarak yang tentu saja masih ada peluang juga buat Jepang di set pertama. Tadi 4 poin bisa dikejar, Bung Edwin. Betul. Kita lihat bagaimana Iran nantinya bisa mengantisipasi serve flood dari pemain-pemain Jepang. Ya. Apabila itu bisa diantisipasi, mereka akan punya serangan yang baik. Setelah itu bagaimana mereka bisa mengatasi pertahanan Jepang yang memang saat ini cukup solid. Apabila sekali serangan mematikan, ya poin akan mudah dilakukan. Ya, betul sekali. Siap lagi pemirsa di set pertama ini dalam kedudukan 16-14 Iran unggul. Luar biasa defense-nya pemain-pemain Jepang, Bung. Dia mereka tidak takut dengan lompatan yang tinggi, pukulan yang keras. Betul, tidak baik dari blok. Kazemi atau Salehi. Ya? Betul. Mereka sepertinya biasa dia menerima spike itu seperti menerima receive. Tidak ada naluri double cover, naluri takut sama bola. Iya. Ini juga mungkin karena sudah dilatih juga ya. Memang, Lodri. Spartan sekali, Bung. Bagus sekali. Iya, kita lihat satu kali ini, pemirsa. Baik sekali, itu dia. Takahashi kembali. Ya, pukulan lurus. Biasanya dia cross, benar-benar lurus ya. Ini pemain di semifinal kemarin jarang diturunkan. Lebih pelatih lebih memilih Takahashi, tapi kali ini dipilih ada bermain. Ada beberapa kelemahan, Bung, sepertinya. Receive server Takahashi memang sedikit. Lihat, kita lihat. Oh, lagi-lagi. Dan... Iya, menyentuh. Overnet. Seperti yang tadi saya katakan, Bung, masih ada kesulitan bagi receiver Iran untuk menerima bola-bola jump float. Oke. Ya, Tokteh dianggap melakukan lintas area. Ya, memang terlihat jelas tadi ya. Ya, karena dia tinggi lompatnya, jadi sepertinya gampang. Ya. Jump float. Oh, masih bisa dia. Bola quick tadi langsung saja, telak sekali, itu dia. Dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Iran. Ini ketat sekali poinnya, udah masuk di angka-angka tinggi nih ya, Bung. Masih sama, masih selisih sama. Ya. Kita lihat apakah Iran bisa melakukan pertahanan untuk membuat margin 2 poin. Kadang-kadang Milat melakukan flood, kadang-kadang dia juga melakukan top spin. Ini top spin ini. Wow. Wow. Ya, ace pemirsa. Ya, tiba-tiba nih bisa merubah iramanya dengan melakukan jump serve float, Bung Edwin. Iya, sementara ini top spin ya. Sekarang top spin. Luar biasa keras tadi. Kalau top spin, semua pemain harus mundur di garis belakang. Tapi kalau jump serve float, mereka harus bergerak maju. Iya. Karena biasanya jatuhnya bola dia semakin Betul. Ke depan ya. Iya. Jump serve float. Oh, gagal kali ini. Tapi Milat. Margin 2 poin ya, sudah aman ya. Ya. Kita lihat siapa yang melakukan serve. Ada pergantian pemain, Bung, ya, Otake yang biasanya dimasukkan untuk melakukan blocking ya. Kebetulan karena Fujii, toser Jepang yang notabene 183 berada di garis depan, Bung. Ya. Jadi dia diganti Otake.
momen saat ini Jepang tidak memiliki toser. Okay. Jadi mereka fokus untuk bertahan dulu. Kalau ada serangan balik, siapapun bola yang terdekat, dia bisa mengambil bola kedua itu untuk diumpankan. Ya, ini yang menarik ya, strategi ini. Kita akan lihat nanti. Apakah efektif pergantian ini? Betul. Kento Miura bersiap di sana. Kembali kita saksikan pemirsa. Kazemi tadi masih ada Otake di sana. Iya. Bagus sekali, Bung. Kita lihat. Bagus sekali. Sekali. Libero tadi. Dia tidak sekedar safety ball, tapi bisa bola itu bisa dijadikan umpan. Iya, kita luar lihat, biasa ini dia. Kita lihat enggak? Diumpankan segitu. Dan langsung menjadi sebuah serangan. Cerdik sekali. Iya, dia sudah melihat juga posisi dari Takahashi tadi. Ya, jadi tidak sekedar menyelamatkan bola, tapi bola itu bisa dijadikan umpan. Nah, ini dia. Oh, keluar. Ya. Kento Miura akan digantikan oleh Toser. Ya, betul ya, sekali. Ya, betul. Fuji masuk. Oh ya. Toser cadangan. Masaki Oya. Iya, karena posisi Fuji diganti oleh Otake. Sejauh ini pergantian ini rupanya strategi berhasil ya. Betul, relatif cukup berhasil karena mendulang satu poin tadi. Iya. Tokte. Floating. Kita lihat pemirsa Ishikawa. Baik sekali. Lagi-lagi Jepang terus menyamakan kedudukan pemirsa. Ya, melalui strategi pergantian pemain yang tepat kali. Betul kali, efektif sekali Bung. Karena menghasilkan 3 blok, 3 spiker terus. Iya. Giliran Takahashi yang akan lakukan serve dari Jepang dalam poin 19 sama. Kita lihat langsung saja disambar tadi oleh Otake karena pengembalian atau receive yang nanggung. Ya. Ini bisa dikatakan pengulangan di penentuan pool di Olimpiade kemarin, Bung. Di mana Jepang waktu itu bisa dikatakan surprise bisa mengalahkan tim terkuat Asia, Iran. Iran, iya, betul sekali. Ya, karena biasanya Iran selalu mengalahkan Jepang. Namun di Olimpiade kemarin pada saat penentuan lolos pool, Jepang bisa mengalahkan Iran 3-1 dan memastikan tim yang terakhir masuk di 8 besar Olimpiade. Mulai masuk ke angka-angka kritis ya sekarang. Bahkan leading ya, Bung ya? Ya. Luar biasa. Kita lihat bagaimana Iran bisa mengantisipasi ini. Atau Jepang baliknya akan terus mempertahankan konsistensi pola permainan ini, Bung. Iya. Luar biasa pertahanan. Kuncinya pertahanan. Yang kedua, serve yang mematikan. Betul. Mulitkan. Ini yang dilakukan Jepang ya, sampai dengan bisa unggul sekarang. Ya, efektif sekali, Bung. Mereka kalau menurut serangan semua tim bagus. Namun yang membedakan adalah bertahan. Kita lihat pemirsa dalam unggul satu poin kali ini kembali. Ran Takahashi dari Jepang sudah bersiap di sana. Bagus. Baik sekali, cukup menyulitkan dan kali ini masih bisa, tapi masih terlalu jauh rupanya. Sayang sekali. Tidak ada bola dari Iran yang menghujam ke lapangan, Bung. Betul. Minimal tersentuh badan ataupun masih kena defense. Bisa diartikan pemain-pemain Jepang bisa membaca alur serangan, membaca arah spiker dari tim Iran. Ya. Salehi tadi keras sekali. Kalau masalah bolanya mental kemana-mana, konsekuensi dari pukulan keras. Kazemi, bagaimana? Oh, keras tadi, luar biasa. Lagi-lagi kali ini bola quick. Yang masih bisa defense yang baik. Kembali kita saksikan pemirsa. Jepang kali ini punya kesempatan. Otake! Masuk! Pukulan yang... Ya, bagus. Seru sekali, Bung. Agak sedikit mengecoh tadi. Oh ya, karena mungkin biasa dibaca pukulan keras. Iya. Di pressing saja tadi. Bagaimana pemain Iran tegang untuk menunggu pukulan keras. Ternyata ini bisa dibilang bola chop juga tadi. Bung. Betul. One. Placing bisa, chop bisa. Onodera. Sayang. Padahal flutnya dari Onodera tadi juga cukup menyulitkan. Bagus ya sebenarnya. Ya. Sayang sekali Taishi Onodera ini dia. Sama. Nomor 13 dari Iran mungkin dimasukkan pelatih. Untuk serve ya? Untuk serve, dia mungkin memiliki kualitas serve yang cukup baik. Nanti biasanya kalau gagal ditarik lagi keluar. Ya, pasti. Biasanya pasti. Hanya untuk serve saja menyulitkan lawan. Kita akan lihat
Ali Ramzani. Masih bisa pemirsa, kita lihat Ishikawa outside, luar. Kita lihat poin belakang gerbang, benar-benar ke telapak tangan, tidak ada yang pukulannya ke dalam. Lagi pergantian pemain pemirsa, kita lihat ditarik lagi keluar. Salehi dimasukkan kali ini. Kembali ya, strategi 3 set, 3 spiker Bung. Betul. Pada saat Oya di depan, dia dikeluarkan, diganti Kento Miura. Sedangkan Seiko Keta, Otake diganti oleh Fuji lagi. Fuji, ya. Serve Fuji kali ini dari Jepang. Ah, menyulitkan serve-nya Fuji tadi Bung. Kita lihat. Nice. Oh, hampir tadi tapi masih bisa dan kali ini keluar ya. Lagi-lagi serve yang baik sekali dilakukan Fuji tadi. Milad minta challenge, Iran minta challenge, bawa pukulan dari Milad tadi dianggap menyentuh blok dari Jepang. Kita lihat hasil challenge. Ya, dianggap touch ya. Ya. Simple Bung Edwin, serve float yang menyulitkan, passing tadi tidak bagus, umpan asal naik, pukulan tidak mematikan. Lumayan, margin 2 poin. Betul, dan bahkan kalau ini gagal sudah ada di angka zona yang 23, aman 21. Ya, 23, betul. Iya, jaga aja margin 2 poin itu pindah bola, betul. Selesai 25-23. Ya. Kita masih nantikan challenge, apakah menyentuh? Sepertinya mulus perjalanan bola. Ya, untuk menutupi malunya, Bung, minta challenge. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwa bola itu. Ya, agak bisa menahan momen juga lah sedikit ya, ini. Ya, betul. Ambil bisa. Napas bisa dikatakan juga itu. Selain mungkin time out, ya, Bung, ya. Dalam hati dia tahu juga ini, ya, Bung Putri. Video challenge ini bisa jadi strategi untuk memotong, menunda. Ya, momentum bagus. Ya, selain lawan, time out, ya. Ada beberapa pelatih yang memanfaatkan challenge ini sebagai hal seperti itu tadi, Bung. Kita lihat, pemirsa, masih kita nantikan apakah memang benar menyentuh atau Jepang tetap mendapatkan 23 poin dalam angka yang aman kali ini. Kita lihat. Tidak ada lingkaran? Tidak. Oh, sebentar. No touch. Oh, touch. Ya. Ada touch rupanya touch. Berhasil challenge. Ya. Kena ya? Block touch, yes. Ya. Masih belum ke 23 berarti? Belum, 22 sama. Sama, ya. Menarik ini. Mas Fandiar dimasukkan lagi pemirsa untuk melakukan serve. Masih bisa, kembali kita lihat. Iya, oh, satu apakah defense yang baik kembali dari Iran. Tapi lompatan yang tidak sempurna tadi, Bung. Iya, betul. Ya, seperti kaki satu. Kurang tinggi dikit. Ya, karena tadi bola penyelamatan, Bung. Iya. Artinya, seorang open spike seperti Milad, dia harus terima bola apa adanya untuk menjadikan serangan, Bung. Takanasi masuk kali ini. Menggantikan siapa? Ran Takahashi, kah? Seperti biasanya, Bung. Iya. Pasangannya seperti itu, Bung. Iya, ya? Betul. Iya. Oh iya, benar, Ran Takahashi. Iya. Karena Ishikawa melakukan serve. Serve, iya. Format yang baku sepertinya, Bu. Dari Jepang ya? Iya, Ran Takahashi akan diganti oleh Takahashi. Pattern-nya udah jelas ya, Bu Lodri ya. Ishikawa biasanya top spin juga ini? Iya, betul. Kita akan lihat. Hati-hati, nyangkut di net. Iya. Ah, sayang sekali. Ini risiko yang harus diambil ya. Ya, sama saja, Bung. Serve yang keras itu 50-50. Bisa saja 50 poin, bisa saja 50. Gagal. Dibandingkan dengan serve yang biasa, bisa dikatakan 100% akan dapat serangan yang mematikan. Betul, serangan baliknya ya, iya. Receive-nya. Kita akan kembali Takahashi masuk. Akan peluang 50-50, Bung. Betul. Tinggi sekali. Ya, Takahashi kembali dimasukkan ya, menggantikan Takanashi lagi. Betul. Sebaliknya Kazemi digantikan oleh Amin. Ya, menarik ini. Ya. Jafat. Kita lihat. Toser dari Iran. Luar biasa, receive yang baik. Kembali kita saksikan pemirsa dan masih bisa. Iran kali ini kosong di sana. Oh, set point untuk Iran.
Luar biasa, ketat sekali pertandingan ini pemirsa. Amin. Ismail Nizat, pemain dengan tinggi badan 2 meter 3 atau tadi tercatat 2 meter 9. Time out Jepang kali ini. Tapi ini sebenarnya momen yang menguntungkan bagi Jepang, Bung Edwin. Karena Iran melakukan serve, otomatis Jepang bisa menyamakan ya, seharusnya ya. 80% Bung Edwin. Ya. Di rally point ini, bahwa yang serangan harus poin. Kita lihat apakah Jepang bisa memanfaatkan momen ini, situasi ini. Karena mereka yang memegang kendali serangan. Kita akan lihat pemirsa. Ya. Sebab, ya, kuncinya di receive-nya tentu betul. Saja ya. Kita akan melihat siapa yang di tim Iran yang melakukan serve, Bung Edwin. Apakah jump serve, apakah flip? Iya. Iya, kunci ada di receive dari Jepang untuk membuat serangan berikutnya. Kita akan lihat. Iran kali ini lakukan serve, kedudukan set point. Oh, Javad. Javad lawan kembali jump akan serve. Jump serve, ya betul. Kita akan lihat. Berani sekali, passing bagus. Back-to-back tadi, sama kali ini poin kembali, butuh 2 poin untuk menyelesaikan set yang pertama ini. Tokteh tertarik, ya lihat dia tertarik, kosong blok. Walaupun sebenarnya tadi pukulannya nggak sempurna, Bung, kurang tinggi bolanya. Ya, betul. Untuk bola mati. Tadi kalau bolanya sempat hidup walaupun nggak sempurna, Bung, misalkan bahaya. Lari ke penonton, betul. Itu dianggap menyeberang tadi isi kawah. Walaupun bolanya mental ke penonton, karena belum menyentuh lapangan. Oh, bisa diantisipasi. Oh, iya. Pemain Iran sepertinya udah terpaku karena bolanya mental ke belakang. Iya. Set point kedua untuk Iran. Kita lihat jam serve float kayaknya. Oh, Kazemi masuk lagi. Kazemi masuk betul. Iya, di set pertama saja mereka sudah sangat ketat ya, ya. Untuk menyelesaikan set ini. Float, Bung Milat mengganti merubahnya menjadi float. Oh, iya. Lagi-lagi pemirsa bisa disamakan oleh Jepang. Kento Miura. Pertandingan menarik. Kita lihat, Bung. Jepang sangat enjoy sekali. Iya. Jangan bagi Iran sepertinya gregetan, Bung. Kapan selesainya, iya. Gitu ya. Sepertinya dia benar-benar menyesal kehilangan satu poin. Tapi Jepang memainkan permainan dengan enjoy sekali, Bung. Giliran Kento Miura yang akan lakukan serve kali ini. Pemain kidal dari Jepang. Ya. Kita lihat pemirsa, konsentrasi dia. Iya. Oh. Oh, ada di antara pemain dan menyulitkan memang bagaimana tadi satu spike dari Kazemi. Kazemi masih menjadi momok bagi pemain Jepang. Tuh, luar biasa memang. Tiga orang dengan bloker tinggi di depan. Tim Iran, apakah mereka bisa mengoptimalkan posisi ini? Tokteh ya? Iya, Tokteh. Spin. Oh, mau split. Diubah split sama dia. Kento Miura lagi? Iya. Ah, oh, masih bisa pemirsa. Luar biasa. Kembali kita lihat Takahashi. Oh. Iya. Oh, selesai set pertama. Memang sulit, Bung. Bolanya tadi dipayungin bener-bener. Istilah kata mendung tadi, Bung Edwin. Dan luar biasa. Ya, tadi dipukul kembali ke badannya. Lalu sempat disentuh lagi oleh tangannya, Bung. Iya. Sehingga oleh wasit dianggap pukulan ganda. Betul. Dari Jepang tadi ya, ya sentuhannya. Sehingga set pertama ini dimenangkan oleh Iran, pemirsa, dengan 27-25. Ini kalau ngeliat angkanya aja memang sangat ketat. Iya, betul sekali. Semoga tim Jepang bisa melakukan konsistensi permainan. Sehingga pertandingan set kedua, set ketiga berjalan seru. Betul. Iya. Kami masih akan lanjut ya, tentu saja di set kedua. Thank you.
Ya pemirsa, kita bersiap untuk set kedua. Jepang menghadapi Iran setelah sebelumnya di set pertama dimenangkan oleh Iran dengan 27-25 secara permainan, Bung Lodri. Betul sekali, Bung Edwin. Memang skor menunjukkan permainan ketat. Tapi tidak bisa dipungkiri beberapa individu Iran masih sedikit lebih unggul. Namun bagaimana keunggulan individu tadi, tinggi badan, pola permainan, kecepatan, dikonversikan menjadi tim yang baik, mereka bisa mengatasi pola permainan pertahanan Jepang yang cukup solid, ya. Sehingga pertandingan akan menjadi lebih menarik lagi. Ya, artinya secara individu overall permainan memang Iran sedikit lebih unggul ya? Ya, betul sekali, Bung Edwin, harus diakui. Tapi sekali lagi, apakah keunggulan tadi bisa dikonversikan di permainan sehingga ya. Menjadikan skor poin di partai pengulangan penentuan di Olimpiade? Sekarang adalah penentuan di Asia, Bung. Betul, ini yang penting sebenarnya kita lihat. Sama-sama bergengsi. Ya. Yang satu ingin revan, yang satu ingin konsisten bertahan sebagai terbaik di Asia. Dan Ran Takahashi dari Jepang bersiap lakukan serve di set kedua ini. Konsentrasi dia, kita lihat pemirsa. Apakah akan menjadi poin pertama untuk Iran atau Jepang? Keras. Kita lihat. Kazemi! Luar biasa, Bung. Lagi-lagi menjadi momok ketika lakukan sebuah ya, spike keras. Ya, harus bertanya di sebelah mana cederanya, Bung Edwin. Sepertinya orang nggak ada sakitnya. Sempat dikabarkan lutut ya, betul. Ke sebelah kanan. Tapi semuanya jauh dari nyawa, Bung, jadi makanya kita berani. Dan sekarang seperti terlihat tidak cedera sama sekali malah. Ini dia. Oh, serve pertama dari Iran. Seorang Kazemi yang memang diandalkan untuk mendapat poin dari jump serve-nya. Di set pertama tadi, 3 poin didapat dari ace serve, Bung Edwin. Ya, betul. Ya, 3 poin lagi didapat dari blok. 6 poin yang cukup signifikan dalam sebuah tim yang bertahan. Onodera tadi. Ya. Oh. Ah, itu dia. Kita baru kali ini lihat ya, keluar ya, juga tadi. Ya. Dan tadi frekuensi Javad melakukan langsung tipuan di set pertama tidak ada. Begitu pula bola-bola quick hampir sekali jalan. Kita lihat apakah Javad merubah strategi di set kedua ini. Berani memberikan bola-bola quick. Ini tipuan yang memang kadang enggak itu bukan nipu lagi tuh, Bung, itu nyerah. Oh, dua kali. Ya. Dua kali pemirsa setelah tadi Kazemi dan kali ini Salehi. Kadang-kadang poin ketat juga karena dari kesalahan juga ya. Oh ya pasti, tetap ada. Tapi tim yang baik bagaimana bisa mengurangi kesalahan. Betul. Kalau menghilangkan kesalahan hampir enggak mungkin. Bung. Betul sekali. Ya, bisa diantisipasi. Bagus tadi, bola quick langsung berhasil, pemirsa. Caranya dia. Milat mengatasi jump serve-nya Fuji adalah passing melakukan jari. Tidak dengan passing bawah. Oh. Karena jarat. Lompat. Diberikan oleh Javad. Bola cepat. Langsung disambar, pemirsa. Dan kali ini kita lihat. Kembali, Mojarat akan lakukan serve dari Iran. Manusia 2 meter semua di depan garis. Apa yang akan dilakukan Mojarat? Ya, flute tadi. Masih bisa kali ini. Ishikawa. Serangan balik. Kembali kita saksikan pemirsa. Masih bisa dan... Oh! Baik sekali. Kembali kita saksikan. Unforced error. Apa yang mau di challenge? Apa yang mau di challenge? Satu, dua, tiga tadi. Betul. Mungkin ada perkenaan atau pantulan yang tidak sempurna. Oh enggak, tidak. Tetap dianggap poin. Iya. Jadi ada sedikit protes dari Ishikawa. Jump serve flood oleh Mojarat. Poin untuk Iran lagi tadi. Dan receive yang baik. Kembali kita saksikan pemirsa. Kento Miura. Salah mengantisipasi rupanya tadi Iran. Sepertinya tip ball atau pressing-pressing seperti ini diperlukan sesering mungkin ya, Bung, ya, dari Jepang. Oh, bisa jadi. Bisa, Bung Edwin. Tapi sekali lagi, jangan sampai pemain bertahan Iran bisa mengantisipasi itu, Bung, ya. Iya. Jadi akan melakukan serangan balik yang mematikan, malah rugi.
Kita lihat Ishikawa dengan jump serve-nya. Apakah bisa menyulitkan Iran? Masih bisa rupanya, Bung. Kita lihat kembali bola pressing yang masih mampu di defense dengan baik tadi. Dan lagi-lagi kali ini. Sekarang terbaca, Bung. Bola quick. Okay. Baik. Kita lihat terus ya, Iran. Gampang sekali. Panjang passing bagus. Betul. Enak bagi seorang Javad, toser Iran, memberikan bola ke mana dia mau. Kuncinya sekarang memang Javad di Javad ini ya, Bung Adri. Ya. Dengan tinggi badan 2 meter, Bung. Dia bisa ngelihat udara, Bung. Bisa ngelihat lapangan lawan dari atas. Ada stop 1-2 detik di udara, Bung. Javad! Tiga serve fault tadi dari Iran yang diberikan gratis, berarti 3 poin. Dalam 3 orang yang berturut-turut. Betul. Itu yang tidak boleh. Tapi semoga Iran bisa merubahnya di pertengahan dan akhir set nanti. Ini baru di awal set kedua. Salah lagi. Lee berusaha menekan serve-nya, namun bolanya tidak turun. Meluncur deras ke luar lapangan. Nanti kita lihat libero Iran juga sepertinya enjoy juga ya. Mau nari-nari kayaknya, Bu. Kadang-kadang itu provokasi juga itu. Untung ada musik tadi, Bu. Receive yang baik. Kesempatan kali ini kita saksikan bola kucing yang masih mampu diantisipasi juga. Iran. Salehi. Masih bisa, pemirsa. Siapa yang akan lakukan? Takahashi dan bola keluar. Menyentuh net. Tapi dia nggak ada kesalahan dengan menyentuh net tadi pemain Iran. Sehingga poin untuk Jepang. Ini Yamamoto ini juga bagus. Mungkin dia latihan bergerak kesana kemari. Dia latihan sama peluru, Bung. Gak takut dia sama bola. Mungkin ini sudah biasa. Kalau mereka-mereka ini kena muka, kena ini udah makanan sehari-hari. Jat ini udah lupa kalau nggak udah tanding, bola masih dikejar kali, Bung. Iya. Kesalahan yang sama. Terlalu keras tadi Miaura. Sayang sekali, pemirsa. Kita lihat. Tokte, apakah dia melakukan? Karena dia juga punya dua tipe serve. Ya, Tokte. Mudah sekali. Iya. Keluar bola dari blok tadi. Ketika sebelumnya keras dari Takahashi. Melakukan spike. Masih cukup ketat ya, Bung Audrey ya? Ya, seperti set pertama tadi. Di awal set, pertengahan sampai akhir, mereka benar-benar menunjukkan permainan yang seimbang. Baik sekali, kita lihat. Salehi lagi. Salehi berhadapan dengan Fuji. Ya. Tadi kalau time out pertama, sedikit kurang tinggi menurut saya, Bu. Karena Salehi ini punya raihan yang cukup tinggi. Betul. Ya, technical timeout pertama masih menjaga jarak 2 poin Iran dengan Jepang. Meskipun banyak kesalahan ya di set ini. Ya, khususnya 3 poin dari serve. Dari Iran, Bung. Termasuk Jepang juga tadi. Ya, Jepang 3 atau 2, jadi hampir sama. Sisanya adalah bagaimana Iran bisa melakukan serangan balik setelah serangan-serangan Jepang bisa di-counter, diantisipasi, jadikan serangan balik. Terus mendapatkan instruksi dari coach. Kita lihat bagaimana mungkin Iran juga dianggap supaya jangan lakukan banyak kesalahan ya di yang diperlihatkan tadi. Terus sekali, mumpung poin masih jauh dari akhir set kedua, sehingga minimal mereka harus mengurangi kesalahan di awal-awal. Jangan sampai terjadi kesalahan di akhir-akhir set. Ya. Menyulitkan untuk menyusul apabila tertinggal. Akan dimulai kembali, bisa dalam kedudukan masih 2 poin Iran unggul 8-6 kali ini. Set kedua. Komposisi spiker yang ideal saat ini bagi Iran, karena 2 meter semua. Kembali Kazemi yang akan lakukan serve. Kita lihat. Ya. Wah, keras tadi. Masih bisa. Lagi-lagi. Ishikawa. Bola terakhir. Kita lihat kembali, pemirsa, kesempatan bagi Jepang kali ini. Bola quick masuk. Omodera tadi.
kecerdikan dari Onodera. Dia menghindar, lompat dengan cara menghindar dari blok. Ya. Sepertinya dia lompat di depan blok, tapi mukulnya di samping blok. Ini dia, Onodera. Jam serflut. Hah? Oh, salah lagi. Ya, ya, ya. Karena dia melihat pemain receiver dari Iran maju semua, Bung. Sehingga dia berusaha menekan bola supaya bola itu jatuhnya di garis belakang. Tapi rupanya di lapangan belakang. Salehi. Spin. Siap kali ini pemirsa, kita lihat. Cukup keras. Masih bisa Kento Miaura. Baik sekali, nah, itu dia. Satu blok berhadapan dengan Milat. Bola cukup keras, sehingga libero Iran pun tidak sempat memberikan perkenaan yang baik. Ya, memang terlihat enjoy ya, enjoy. Jepang. Mereka harus enjoy, Bung. Karena mungkin mereka menyadari bahwa kualitas memang di ini. Gagal lagi, betul. Hampir sama mungkin jumlah serve errornya, Bung, untuk set ini. Ya, tetap memang dua tim ini sudah dipastikan lolos ke kejuaraan dunia ya. Betul Bung. Sekali, di Rusia tahun depan, Bung. Di mana juara bertahan adalah tim Polandia. Polandia, betul. Mojarat dari Iran kali ini. Hampir tadi pemirsa, kita lihat kembali. Bola quick lagi-lagi disambar oleh Lee. Betul. Sebenarnya tadi terbaca oleh Tukteh, tapi sekali lagi kepintaran dari Lee. Chemistry yang terbangun antara Puji, kita lihat bolanya dijalanin, Bung. Ya. Lee sepertinya melompat di depan blok, tapi dia melewatkan blok dengan bolanya agak jalan. Masih ketat poin di set kedua ini. Ishikawa kembali, kapten dari Jepang kali ini. Top speed keras, kita lihat. Masih bisa di-receive dengan baik. Yang mana bloknya? Ya. Secara poin berimbang, Bung Edwin. Namun perbedaan dengan set pertama adalah Jepang bisa mengimbangi mereka dengan pertahanan atau defense yang baik. Betul. Dari kali ini mereka bisa mengimbangi oleh karena Iran melakukan kesalahan. Jadi skor masih berimbang. Ya, Java tadi. Baik sekali pemirsa, ketat. Kento Miaura masih bisa. Oh, berangkat langsung. Kento lagi. Keluar bola setelah melakukan sebuah spike keras dan touch tadi. Touch out. Ya, tadi Tokteh sekedar menaikkan tangannya, Bung. Tapi posisi bloknya tidak sempurna. Sehingga pada saat pukulan Miaura mengarah ke tangannya, bolanya mental jauh ke belakang. Ya. Ya, luar biasa ya. Masih ketat juga, mirip seperti set pertama ini. Passing bagus. Ah, serangan balik. Nah, ini dia kesempatan lagi bagi Jepang. Kita lihat Kento Miaura. Bagus sekali, cerdik. Masih bisa pemirsa, lagi-lagi back attack. Ishikawa, kombinasi luar biasa dari Jepang. Berhasil menyamakan kedudukan di sebelah sama. Double jump yang bagus dari Tech. Dia sudah ketarik di lompatan pertama, namun masih bisa membayangi bola sisa dari pemain Jepang, walaupun kenanya tidak sempurna tadi. Ya. Kita lihat. Yo, menyeberang dan langsung disambar oleh Takahashi. Jepang unggul kali ini. Ada banyak, kita lihat, sedikit kesalahan juga ya, Modri. Ya, betul sekali. Tadi receive. Sekali lagi, Bung, receive. Bolanya terlalu lewat. Ganti sekarang Jepang memimpin. Bola quick. Sambar saja. Cepat. Tokteh. Sebenarnya agak kurang tinggi. Cuma karena memang orangnya udah tinggi, lompat tinggi. Udah kelihatan tinggi. Iya. Padahal kalian lihat dari gaya mukulnya, kalau tinggi sedikit lagi pas itu. Oh. Ya. Milat merubah ritme serve-nya, Bung. Kalau tadi set pertama imbang karena Jepang bertahannya bagus,
saat ini berimbang oleh karena Iran beberapa kali melakukan kesalahan. Iya. Kento Miura, ini juga top spin biasanya ya, Bung. Ya. Nah, ini dia. Bisa di-receive kembali dengan baik. Kita lihat bola quick lagi-lagi yang mampu diantisipasi. Dan kali ini kesempatan bagi Jepang. Bola quick yang juga. Apa yang terjadi? Blocker Iran Tokte dianggap menyentuh blok, kan menyentuh net. Oh, ya. Oh, margin 2 poin. Langsung diminta time out. Terus mendapatkan instruksi dari pelatih Iran. Kita lihat bagaimana setelah mereka sempat unggul, kali ini bahkan tertinggal 2 poin dari Jepang. Langsung melakukan time out dari Iran. 2 poin tadi adalah receive. Ya. Karena receive tidak terlalu baik, sehingga Iran tidak bisa mengoptimalkan melalui serangan. Karena serangannya mudah dibaca, oke, menganggapkan Jepang dapat melakukan serangan balik. Balik Kento Miura. Baik sekali pemirsa. Lagi-lagi kita lihat, oh, Salehi kali ini. Betul. Tidak melakukan kesalahan. Tinggi, lompat, pukulan tajam menyilang. Ada 2 blok itu. Dan putaran pukulannya ya, Bung ya. Karena dia metiknya di atas tuh. Jadi bidangnya masih kelihatan kosong. Kalau di bawah udah ketutup blok gitu. Kembali Tokte. Oh, di bagus. Kan? Oh, baik sekali. Masih bisa tapi pemirsa. Takahashi. Tidak ada orang di dekat situ tadi ya. Ya, bolanya memang melejit tadi, Bung. Iya. Walaupun bisa di defend, tapi bola larinya nggak liar sekali. Ini dia Takahashi. Apakah bisa dikonversi menjadi technical timeout atau Iran bisa memperpendek menjadi 15-14? Receive serve kuncinya, Bung. Konsentrasi Takahashi, kita lihat. Hampir saja tadi, masih bisa pemirsa, dan ya berhasil dicuri tadi. Bola kembalian yang langsung bisa disambar oleh Onodera. Technical timeout, ya. Oh, 3 poin sekarang, Bu. Bahkan seorang Javad pun yang orangnya tinggi 2 meter 4, tidak mampu menjaga bola itu lewat. Sekali lagi receive serve, Bung. Diserang oleh Jepang melalui receive serve yang baik. Ya, sebenarnya ini momentum yang baik buat Jepang juga ya, Bung Adri. Kalau lihat permainan seperti ini, mereka bisa mengoptimalkan, mereka mengurangi kesalahan dan menjaga bagaimana menekan Iran melalui serve-serve yang fluid yang menyulitkan receiver Iran. Karena itu yang menjadi PR mereka di set pertama, namun di set kedua pun sepertinya belum bisa diperbaiki oleh tim Iran. Ya. Hal itu akan berbeda kalau Jepang banyak melakukan jump serve, ya mungkin bisa diantisipasi, tapi kita lihat tadi jump serve pun pemain-pemain Iran mengalami kesulitan untuk melakukan receive yang baik. Bung. Betul, karena receive yang kurang baik itulah bisa dimanfaatkan oleh Jepang. Betul sekali, serangan balik, serangannya tidak dapat dia, jadi ada beberapa kesalahan yang beruntun. Bagaimana di poin 16 ini mereka bisa mengejar margin 3 poin, atau sebaliknya Jepang makin jauh meninggalkan Iran. Takahashi bersiap di sana, kembali akan lakukan serve dari Jepang. Kita lihat. Keluar. Ya, antisipasi yang baik sekali. Ya. Konsekuensi, Bung. Mereka tadi sepertinya komitmen untuk menyerang dari melalui serve. Ya, pasti ada beberapa yang error. Nah, sekarang lihat Kasemi, Bung Edwin. Betul, Kasemi. Diandalkan untuk mendulang poin dari serve-nya. Atau ya, minimal menyulitkan pemain Jepang. Tapi tadi nyangkut ya. Oh iya, beberapa kali nyangkut. Lihat. Ya. Oke. Luar biasa pemirsa, masih mampu tapi Jepang kali ini kita lihat safety ball saja. Dan kembali kita lihat Kasemi. Sekali lagi Kasemi menipiskan menjadi 1 poin, Bung. Betul. 3 poin.
Iya, luar biasa. Betul. Luar biasa. Yang mana yang cedera, Bung? Katanya ankle-nya, katanya semuanya, tapi tidak kelihatan di pertandingan ini. Iya. Ini kita bicara profesional. Profesional dan mentalitas profesional, juga ya. Mental, khususnya mental. Iya. Begitu ada bendera di dada, semuanya menjadi sembuh. Kita lihat kembali Kazemi, akan lakukan lagi, apakah tetap jump spin keras serve kali ini? Keras. Passing bagus. Masih bisa lagi-lagi, bisa kita lihat. Cerdik bola lagi Ishikawa. Mungkin kalau dipukul hasilnya beda, Bung. Iya, bisa saja malah kembali. Kembali lagi. Cop, ya, sulit. Karena kapan timing mukulnya itu sulit dibaca oleh blok. Masih terus menjaga jarak 2 poin Jepang atas Iran. Sangat ketat pertandingan kali ini, pemirsa, kita lihat. Onodera kembali. Dengan jam serve load-nya, apakah akan menyulitkan Iran lagi? Masih bisa tadi. Kazemi! Lagi-lagi, Bung, kita lihat. Wow. Keras. Mengarah ke dada. Bung. Ya. Keras dan cepat. Ya. Udah nggak ada waktu lagi juga untuk mikir receive-nya ya. Mau dikenakan di bagian mana. Iya. Salehi. Betul. Lewat. Oh, tidak. Kita lihat. Ya, serangan masih balik. Bisa. Apakah bisa poin langsung? Patan serangan balik kali ini. Kurang. Bola. Malah jadi serangan balik. Betul. Dan kali ini kembali Iran punya kesempatan, pemirsa. Kita lihat. Dibuang saja tapi masih. Masih bisa lagi-lagi. Ishikawa terbaca kali ini. Kita lihat siapa yang akan diberikan, pemirsa. Bagus sekali. Baik sekali. Luar biasa. Dan kali ini Ishikawa. Masuk. Masuk tuh bola. Rally yang cukup menarik, Bung Edwin. Saling bertukar serangan, bertahan yang baik. Namun terakhir Ishikawa bisa mengkonversikan umpan yang cukup tinggi tadi menjadi poin. Menjaga margin 2 poin, Bung. Menarik, menarik. Dalam tekanan kali ini Iran. Ya, mereka, kita lihat seperti saya sependapat dengan Anda, wajah dan suasana di tim Jepang enjoy sekali. Kita lihat kali ini, pemirsa. Ya, passing bagus. Kena. Baca lagi, kena tadi dan kali ini, kita lihat lagi. Luar biasa. Defense yang luar biasa dari Jepang. Ishikawa, tapi blok yang sekali. Bisa menjadi poin tadi dari Mojarat. Coba dimasukkan ke dalam lapangan tadi spike-nya, Bung. Dia berhadapan dengan tangan yang cukup kuat dari Mojarat. Kita lihat di siaran ulang. Kita lihat. Coba dipukul ke dalam. Wah. Tembok. Sesal akhir tiada guna. Kalau bisa diulang. Dia berharap kalau bisa diulang tadi saya tidak akan pukul ke dalam. Walaupun sempat ada juga yang berhasil ya beberapa tadi yang dilakukan Ishikawa. Pukul keluar, pukul ke tangan, ke telapak jari. Ini tadi lihat kita pukulnya kena lengan. Artinya dia mukul ke dalam itu, Bung. Reza Abedini. Ya, kesempatan kali ini. Back attack, keras Takahashi dari Jepang. Ada istilah baru di volley, Bung, untuk 3 meter di posisi 6 tadi seperti ini, itu dibilang pipe, Bung. Pipe ya? Pipe. Ya, ini pipe, variasi pipe. Saya juga nggak tahu istilah itu disebut, tapi itu ada yang baru. Ya, walaupun muncul juga dari belakang ya? Ya, pipe. Sama-sama 3 meter, tapi istilahnya itu. Masih jaga jarak 2 poin Jepang dan kali ini Ishikawa. Jump serve spinnya bagus sekali passing. Kita lihat pemirsa, touch out. Masih berharap pada seorang Kazemi. Zemi lagi dan Iran Javad masih percaya Kazemi bisa menyelesaikan permainan di setiap poinnya, Bu. Ya. Khawatirnya kalau Kazemi terblok atau terbaca, mungkin bagaimana Iran bisa menjaga mentalitasnya nggak? Atau mereka ikut goyang juga? Javad tadi. Javad, seorang center, Bung.
Luar biasa pemirsa. Akhirnya bisa sama. Tuh. Setter, Bu. Umpan. Jarang pengumpan punya power seperti seorang spiker. 2 meter 3, dia bebas untuk melakukan apapun dengan lompatan setinggi itu, dengan badan setinggi itu. Ya, time out. Ya, sayang sekali perbedaan poin yang 3-2 tadi di poin 20 bisa disamakan dengan itu. Betul. Ini kesempatan ya bagi Jepang sebenarnya di set ini. Tadi kita lihat di poin di atas 20, Jepang sudah sempat unggul di set pertama. Betul, ya. Sekali lagi untuk menyelesaikannya mereka terkejar oleh Iran. Bahkan di poin-poin jus, akhirnya mereka kalah di set pertama tadi. 19 sama. Kejadian mirip di set pertama tadi, Bung. Iya, ini bahkan sudah berhasil disamain ya, ya, sama Iran sejak tertinggal 2 poin tadi. Kita lihat keberanian mentalitas seorang Javad setelah dilakukan time out. Apakah dia berani memberikan serve yang cukup keras seperti tadi? Atau sekedar placing untuk ya, mengembalikan feelingnya aja? Sebelumnya tadi ace pemirsa, kita lihat. Apakah akan diulang lagi oleh Javad? Oh iya, hampir saja. Masih bisa. Kembali kita lihat. Placing dari bagus. Takahashi. Kesempatan buat Iran. Satu. Oh, keluar dari Salehi tadi. Sayang sekali. Menyesal. Karena itu kesempatan untuk poin tadi tuh. Iya. Cara bertahan tim Jepang jauh lebih rapi. Pada saat mereka bisa melakukan defense, menyusun serangan-serangan balik, simple namun efektif. Sementara Iran tadi bisa melakukan defense, tapi sepertinya serangan-serangannya sedikit panik ataupun gerusa-gerusu. Iya, itu dia. Oh, pengamatan yang baik tadi pemirsa dari Lee. 5 poin, 6 poin, Bung, mungkin. Surf. Yang gagal dan menghasilkan poin lagi untuk Iran. Kembali sama kedudukan 20. Mungkin di set kedua ini lebih banyak Jepang, Bung, melakukan unforced serve. Iya, betul. Error. Serve error. Sekali. Milat, apakah dengan floating-nya atau spin-nya? Floating. Floating, ya. Kita lihat pemirsa, Kento ya. Miaura, oh, blok yang baik sekali dari Tokte tadi, luar biasa. Tokte dan seorang Salehi. Salehi, ya. Nah, dua orang dengan tinggi badan, kita lihat. Wah, sepertinya kalau bahasa Jawanya ngerogoh ya, Bung, ya. Bolanya dicari di seberang lapangan. Iya. Boleh, Bung, kalau kita punya kemampuan lompat yang tinggi, tangan yang jauh, kita boleh mendekatkan tangan ke bola kita. Seberapa jauh mereka di dalam area lapangan sana, asal tidak nyentuh. Iya, itu dia yang penting ya. Iya. Receive yang baik, kembali kita saksikan Jepang kali ya, ini. Serangan masih bisa lagi diambil dan Javad kepada Salehi. Yamamoto, ada Takahashi di sana. Ya, serang. Javad kembali kita berikan bola kepada Kasebi. Outside, outside. Oh, masuk pemirsa. Apa? Kita akan lihat dulu protes. Ya. Iran melakukan protes. Bagus, Bung, Kasemi, saya harus akui. Dia kadang-kadang melakukan pukulan keras, pukulan di atas. Dia kadang-kadang melakukan pukulan silang, pukulan lurus. Kadang-kadang placing. Iya, kombinasinya luar biasa. Betul, terakhir kita lihat dia mengecep bola. Jarang-jarang kita lihat seperti itu tadi. Jujur aja, Bung Edwin, bagi seorang defender, kita sulit menduga apa yang akan dilakukan seorang Kasemi. Ya. Karena semua dia sudah lakukan. Pukulan silang, pukulan lurus, pukulan touch, placing, bahkan chop. Iya, betul. Sekarang ganti, Iran leading 22 poin, di atas skor 20. Ya ini dia, masalahnya angkanya sudah semakin kritis ini. Ya, menyulitkan untuk mengejar margin 2 angka di poin 20, selain betul mengharapkan lawan salah. Ya semakin dekat ya ke angka ya. 25 soalnya, jadi ya saya pikir sekarang tekanannya lebih ke Jepang ini. Betul sekali, kalau lawan tidak salah, ya tidak akan terjadi. Betul, ya. Karena biasanya semakin tinggi angka Iran justru yang bisa sama mereka sama-sama ulet juga, sama-sama iya, akurat, efektif juga untuk memang teliti, Bung. Milat. Jump serve flutnya memang beberapa kali menyulitkan. Passing bagus. Kita lihat. Oh, touch ya. 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 Dari Ishikawa. Kombinasi pipe. Narik di depan, 3 meter siap di belakang. Ya, sebenarnya ya, tersentuh blok. Betul. Tokteh tadi, tangan, ya, itu dia.
Itu memang teknik. Artinya kalau orang ketarik, dia tangannya harus tetap di atas. Siapa tahu bola sisa spike itu masih menyentuh tangan. Betul. Dan seperti tadi ya, Bung, ya, keluar. Itu memang teorinya, Bung. Ini Otake sekarang masuk bersama ya. Masaki Oya. Artinya tadi seorang Fujii, toser Jepang, berada di depan, Bung. Betul. Wow, Oya. Ya. Bisa... Kazemi lagi, pemirsa. Masih hidup. Masih bisa. Ya, bola terakhir. Ayo, apakah bisa langsung poin? Lagi kali ini kita lihat Kazemi. Masuk lagi berkali-kali Kazemi. Repotkan defense dari Jepang. Sepertinya Bung Edwin ya, saya menduga Jepang sudah mulai membaca bahwa di poin-poin kritis, apabila Jepang ingin mendulang, Iran ingin mendulang poin, semuanya harus fokus pada seorang Kazemi. Kazemi, betul. Sekarang ada di angka psikologis 23. Aman, 23. Amin Ramazani. Luar biasa Iran bermain, memang luar biasa ini pemirsa. Mereka bahkan bisa unggul di poin-poin kritis ini. Passing bagus. Kesempatan kali ini. Terbaca. Lagi-lagi set point. Terbaca. Kedua. Terbaca tadi. Iya. Padahal harus diakui deh, Bung. Ini serangan bukan dari seorang Fujii. Iya. Toser lain. Yang artinya pola pikirnya, variasinya, seleranya berbeda, Bung. Tapi bisa terbaca. Bagus, bagus. Ngegosip. Udah ngegosip bahasa Persia lagi, udah pada gak ngerti. Isif yang baik, kembali Jepang punya kesempatan kali ini. Otake! It's okay. Karena masih ada kesempatan lagi ya. Betul. Dari Isif untuk membalikkan sebuah serangan lagi. Posisi yang menguntungkan untuk Iran saat ini. Kita lihat, pertama, siapa Jepang yang melakukan serve? Otakashi. Jump serve. Ya. Spin. Selama tidak nyangkut ya, ini nyangkut langsung selesai. Set kedua ini untuk Iran. Tokteh masuk untuk kemudian langsung digantikan oleh seorang libero. Ya. Ya, Rantakasi seberapa berani dia melakukan. Sebenarnya bagi Iran juga bukan masalah. Kalaupun es, masih ada satu poin. Betul. Takahashi dari Jepang sudah bersiap kali ini. Masih bisa pemirsa. Kita lihat kesempatan bagus. Bagi Kazemi. Iya. Kita lihat, Bung. Kalau mau jujur sebenarnya semua bloker Jepang mengarah ke Kazemi. Padahal kalau toser Iran berani memberikan ke orang lain, pasti Jepang juga akan bingung dan kaget. Ya, Bung Lodri, kita bicara soal bagaimana Iran di poin-poin kritis justru jarang melakukan kesalahan ya? Ya, sebagaimana di set pertama tadi, bahwa permainan berjalan imbang, ya. Namun sekali lagi di poin 20 ada kesalahan dari Jepang, ada kesalahan dari Iran. Tapi sekali lagi, efektivitas, soliditas tim khususnya dalam bertahan dan serangan balik bisa dilakukan dengan baik oleh Iran. Di awal-awal set, Iran banyak melakukan kesalahan dari receive serve. Namun kembali lagi, kematangan tim di poin di kondisi terakhir set kedua bisa dibenahi kesalahan-kesalahan dari receive serve. Bahkan, Jepang sekarang melakukan kesalahan di mana serve yang melakukan andalannya banyak mati. Iya, kita akan lanjut ke set ketiga ya, pemirsa. Ya, akan mulai set ketiga. Kita lihat ada beberapa pergantian, Bung Edwin, di tim Jepang, khususnya di middle blocker, di mana middle blocker senior Yamauchi masuk sepertinya menggantikan Lee. Apakah ini akan berjalan efektif pergantian ini, Bung? Ya, set ketiga ya, kita akan lihat. Ketiga. Set penentuan bagi kedua tim tentu saja. Dan sudah juga bersiap di sana Kazemi melakukan... Oh, langsung ace. Poin pertama, luar biasa ini dia Kazemi. Ya, sepertinya
Iran tidak melakukan banyak rotasi, Bung, karena kadang-kadang beberapa tim melakukan strategi untuk merubah strategi dengan melakukan rotasi. Tapi kita lihat di set pertama tadi, Kasemi yang pertama melakukan serve, set ketiga pun sama. Kembali Kasemi. Oh, mental. Masih bisa bola. Tapi akan menjadi serangan balik. Serangan kali dari Iran. Kembali Kasemi. Berhasil dari Ishikawa. Luar biasa. Ya. Saya tidak tahu. Sangat saya disayangkan sekali. Artinya Kasemi baru melakukan serve. Lalu dia diberi umpan lagi. Oh. Terbaca, Bung. Sangat disayangkan ya. Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Tapi di satu sisi kita lihat bagaimana Jepang luar biasa ya. Oh, ya. Defense-nya kali ini. Dalam posisi tertekan, mereka bisa tetap melakukan defense yang bagus. Sayang sekali. Passing bagus. Bola quick tadi. Iya. Sulit memang. Mojarat. Ini set penentuan terusnya bagi kedua tim, apakah Jepang bisa memperpanjang napas atau Iran menyelesaikan dan menjadi juara? Juara Asia. Juara Asia. Penegasan mereka untuk sebagai memang tim terbaik di Asia setelah gagal di Olimpiade kemarin. Betul. Kita lihat pemirsa, Salehi. Luar biasa keras tapi masih mampu kali ini. Kita lihat Ishikawa kembali. Takahashi, Ishikawa. Ya. Masih bisa. Oh. Kita lihat lagi, Kasemi, ah! Gagal tadi tipuannya, flashingnya. Iya, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran seorang Javad, Bung. Begitu terlalu mengandalkan seorang Kasemi di awal poin, Bung. Iya, mestinya ngirit-ngirit lah. Betul, betul. Nanti dia dipakai di akhir-akhir. Akhir-akhir, ya. Ya. Uji tadi. Karena Milad juga tidak jelek-jelek amat, Bung, sebagai open spike. Baik sekali. Milad kali ini kita lihat. Kasemi lagi. Ya. Gak ada capeknya juga. Poin, tapi kan ada 2 poin tadi dia hilangkan. Betul. Ya. Sayang sekali, Bung. Dia memang bagus. Mungkin awal-awal bisa lebih merata ya pembagian dari betul, juga menyulitkan, ya, menyulitkan bloker Jepang kan. Ya. Selama ini Kasemi, tiba-tiba ada orang lain yang bisa menghasilkan poin juga. Ya. Dan lebih variatif ya harusnya. Betul, kalau saya sih akan ngirit tenaganya Kasemi nanti di poin 15 atau 16. Itu dia, betul. Diperlukan di situ. Betul. Sudah teruji. Ya. Ah, hot. Sayang sekali. Ya. Sama kali ini poin. Apapun sorry-nya tetap kehilangan 1 poin. Sorry 4 kali kehilangan 4 poin. Sorry 25 kali kalah 1 poin. Jadi mendingan jangan bikin kesalahan. Betul. Supaya nggak keluar sorry-nya. Sorry. Lu sorry kita dongkol. Ishikawa. Ah, bayar kontan lagi kita lihat pemirsa. Sayang sekali. Adakah perbedaan awal set pertengahan set ketiga ini, Bung? Seperti bagaimana set 1-2 pertandingan berjalan imbang, namun sekali lagi di atas poin 19-20 baru terlihat. Baru terlihat Iran unggul. Javad tadi pemirsa keras sekali. Masih bisa kali ini kita lihat kembali ke Miura. Oh, jauh. Ken Tomiura melakukan serve di depan net, bukan melakukan spike. Karena bolanya ngambang, Bung, sebagaimana orang serve. Iya. Ya, kalau serve di garis belakang maksudnya. Udah kayak ngincer penonton tadi ya. Oh iya. Kalau di Tarkam ngincer mangga itu, Bung, kira-kira. Sayang sekali Kento Miura. Dan baru sekali ini kita lihat melakukan betul kesalahan seperti tadi. Betul sekali. Dia nyari tangan untuk blok, tapi kayaknya pemain Iran tidak melakukan blok. Kembali Javad di sana. Masih bisa pemirsa kita lihat. Tadi defense yang baik dan kali ini tidak disia-siakan. Yamauchi. Lihat, bolanya memang tidak bagus untuk dilakukan. Ini tapi seorang Fuji berani memberikan bola cepat kepada Yamauchi. Ya. Yang tidak diduga oleh blok Iran. Salah satu pemain yang tertinggi ya di Jepang. Ya, senior, Bung. Luar biasa. Dari sini aja udah kelihatan tinggi banget ya, Bung. 2.4 meter, Bung. Kita lihat kembali. Bola quick tadi langsung dimasukkan juga dengan baik oleh Tokte. Tinggi badan sama, Bung, tapi kita lihat postur atau perawakannya
memang hampir kalah besar ya, Bung. Iya. Itu larinya nanti ke power, Bung. Betul, betul. Tapi lagi-lagi ini masih di angka awal ya. Oh iya. Lodri ya, kita masih... Set pertama, set kedua, imbang. Outside tadi. Kita lihat. Ah, masih bisa dan terlalu liar. Iya. Ini, Bung, yang membedakan, Bung. Artinya begitu rapi pertahanan Jepang, pertahanan Iran. Jepang. Namun, bola-bola gitu bisa dijadikan serangan balik. Sedangkan bagi Iran, bola-bola itu masih sedikit liar, Bung. Betul. Rapi memang pertahanan Jepang. Lebih rapi defense Jepang ya? Iya. Tapi itu memang tidak cukup untuk sebuah permainan voli, Bung. Tidak karena cukup untuk memenangkan pertandingan. Iya, voli tetap harus ada serangan. Serangan yang didukung oleh tinggi badan dan lompatan. Passing bagus. Si bisa pemirsa. Sama-sama ditipu oleh Tosser. Itu kenapa, Bung Edwin? Karena blocker adalah melihat gerakan Tosser atau gerakan spiker, Bung. Dia tidak lihat arah bola. Iya. Oh iya, betul sekali. Kadang, ya kalau di sepak bola penjaga gawang ya, melihat pemain tapi bolanya tidak diantisipasi. Betul. Padahal harus melihat bola sebenarnya. Ya semua sih, semua bagian harus dilihat. Ada gangguan ya. Iya. Oh! Baik sekali, es lagi pemirsa menempatkan bola di tengah. Di mana banyak pemain Jepang justru sudah menunggu di belakang tadi. Langsung, ya kebetulan juga technical time out di pertama. Sering merubah irama serve ya, Bung ya. Kadang dia melakukan spin, kadang dia melakukan float. Float, kalau dia melakukan float, rata-rata pemain receiver harus maju ke depan, Bung. Yeah. Namun kalau dia melakukan jump serve, spin, pemain harus mundur di garis belakang. Itu yang harus dibaca oleh receiver. Tungteh pintar sekali mengatur irama, Bung. Dia melakukan jump, namun sekali lagi pada saat di atas, dia tiba-tiba merubah menjadi float. Sehingga tadi kita lihat bahwa pemain Jepang kaget semua, Bung. Iya. Yeah. Terlihat memang luar biasa. Oh, ada yang cedera dari pemain. Masih bisa cedera, Bung, ya, manusia sebesar itu ya. Saya kira udah mentor. Orang Jawa bilang otot kawat balung besi ya. Tapi kemarin cederanya Kazemi saja ternyata ini lewat aja ya hari ini. Benar, otot kawat. Hit lagi dia, luar biasa. Batuk cor-coran. Apalagi umur masih muda juga ya, Melodri ya. Itu mana? Recovery-nya cepat juga. Umur-umur gitu mana, tidak ada rasa capek. Ada rasanya juga kita harus capek. Margin 3 poin, Bung. Ya, sekarang sudah tertinggal 3 poin. Ya. Dan Tokte yang akan lakukan serve kali ini dari Iran. Receive baik. Kita lihat lagi, pemirsa. Kelomi Aura. Keluar ya? Ya, keluar. Touch mengenai blok. Oh, touch, tapi poin untuk Jepang tentu saja. Terus sekali. Oh iya, touch. Kurang satu step ke kiri. Seorang Salehi. Menjaga blok Miura. Satu step ke kiri lagi, pas lagi arah blok. 2 poin ya, serve, jump serve Takahashi. Jump serve spin ya ini. Ya. Sepertinya sudah tidak banyak memang kesulitan, Bung. Ya. Kita lihat Salehi. Touch. Walaupun itu memang linesman mengatakan out, tapi touch. Sepertinya menyentuh ran Takahashi tadi yang jatuh. Apakah ada siaran lambatnya, siaran ulangnya? Linesman mungkin tidak lihat touch-nya, Bung. Namun wasit pertama melihat. Wah, Kazemi. Ini dia, Bung. Kita lihat Kazemi. Apakah bisa melakukan ace lagi atau justru bisa saja nyangkut? Ini titik pukul ya. Kita bicara titik pukul betul bola. Sekali, ya. Kadang-kadang lemparan, kadang-kadang sedikit ketinggian, kadang-kadang kurang tinggi. Ya, Lee. Flut, menyulitkan flutnya. Oh, lagi-lagi pemirsa sayang sekali. Gagal tadi. Tadi di akhir set kedua dia juga melakukan kesalahan yang sama. Spin, Salehi. Ya, Mesam Salehi. Salah satu pemain yang juga menjadi andalan dari Iran, pemirsa. Kita lihat. Wow. Ya.
Kalau saya begini, mungkin saya lepas aja, Bu. Bung Edwin, kelihatan permainan berjalan menarik, pindah bola, pindah bola, pindah bola. Tapi ada satu momen, tiba-tiba dapat satu poin, sehingga menjadi dua. Ya. Lalu pindah bola, pindah bola, pindah bola. Ada momen lagi. Satu, dua, tiga poin. Tiga poin. Ya, ini yang biasanya lebih ke Iran tuh nanti. Betul sekali. Terakhir, ya. Memang kelihatannya permainan berimbang. Tanpa kita sadari, tiba-tiba skor sudah berubah aja. Lagi-lagi pemirsa kita lihat, Ken Tomiyaura masih bisa lagi dan itu pindah bola tadi. Sebaliknya nanti Iran akan melakukan pindah bola. Nanti kemudian pindah bola Jepang. Iran pindah bola. Tanpa kita sadari tiba-tiba ada satu tim yang mendulang satu poin lagi. Ya, betul. Fuji yang sering menyulitkan receiver Iran dengan flutnya. Flut, betul. Oh, gampang. Terlihat memang tadi, kita lihat lagi. Okay. Lagi-lagi berhasil. Pindah bola lagi, Bung. Mojarat. Berhadapan seorang dengan seorang Yamauchi. Oh, iya, lompatan, jangkauan juga tadi. Kembali Mojarat ini dia, dan lakukan serve untuk Iran, pemirsa. Jam serve load. 4 poin. Dari Mojarat. Kali ini unggul Iran. Sentrasi kali ini Mojarat. Iran lakukan serve. Takahashi, kita lihat. Masih bisa. Ah, pindah bola. Pindah bola lagi. Pindah bola. Paresi yang bagus dari serangan Jepang sehingga membuat kesulitan blok Iran membaca. Kita lihat tersisa satu blok. Ya, Ishikawa. Ishikawa dengan jam spinnya. Kita lihat apakah memang berhasil menyulitkan dalam receive. Hati-hati Ishikawa sudah tertinggal sebenarnya dan bisa saja. Iya, oh. Masih lewat pemirsa, kita lihat kesempatan bagi Iran kali ini. Ras sekali. Salehi. Luar biasa Salehi. Mengenai bahu. Bahu, ya betul. Bung, tadi kita melihat seorang Milat dirawat pada saat time out. Mungkin itu bisa jadi alasan, bisa jadi jawaban. Mengapa seorang Milat jarang diberi bola oleh toser Iran, Bung? Ya. Sepertinya dia sedikit cedera, sehingga tidak optimal. Jadi pembagiannya memang betul, bukan ke dia ya? Betul, antara Salehi atau ya. Kasemi. Mungkin ini bisa menjawab tadi kenapa seorang Milat tadi dirawat tuh. Tinggi sekali Yamauchi. Oh. Ya, salah satu middle blocker senior, Bung. Iya. Kemarin di Olimpiade dia tim inti. Saya itu kurang tahu kenapa di kejuaraan Asia ini dia jarang diberi peran. Oh. Masih bisa bola terakhir kali ini. Kita lihat kembali pemirsa. Iya, Ishikawa. Takahashi masuk rupanya. Kembali menipiskan jarak menjadi 2 poin Jepang tadi sempat tertinggal 4 poin. Takahashi. Iya, telat tadi. Ya. Memang itu dia dilatih, Bung. Targetnya adalah garis belakang. Luar biasa. Meskipun dirawat tetap dimainkan ya, Bung. Iya. Telat ya. Bola quick masih, oh, berhasil diblok dari Jepang. Sama lagi, Bung. Time out. Dari Iran pasti ya. Iya. Mengomentarin bola tadi, Bung, memang sepertinya itu tadi bola quick. Pukulan quick. Namun alur bolanya, Bung, jalannya bola itu relatif cukup lambat. Pertama. Yang kedua, seorang Tukteh yang melakukan pukulan menunggu bola tinggi. Menunggu di titik pukulnya. Sehingga itu memberikan waktu bagi bloker Jepang untuk bisa membaca serangan. Kita lihat tadi blok Jepang tadi belum optimal melakukan lompatan tinggi. Cukup sekedar mengangkat tangannya. Dan itu pas kebetulan di tangannya. Itu, Bung. Margin 4 poin, sekarang tersisa 1 poin. Hanya satu saja, betul. Ya, apakah dia bisa mengoptimalkan ini menjadi side out atau pindah bola, membuat 2 poin?
atau Jepang bisa menyamakan sehingga suasana pertandingan bisa menjadi semakin menarik. Makin seru lagi. Iya. Iya, Yamauchi bersiap untuk serve. Oh, servenya bagus, Bung. Masih bisa pakai kaki tadi, Bung. Iya. Kita lihat. Iya, kesempatan lagi bagi Jepang. Kita saksikan Kento Miura. Dan sekali ini. Lihat, Bung, cara bertahan Iran pontang-panting. Luar biasa. Sulit. Jam servenya memang cukup tajam, Bung. Woyuh. Oh. Sayang tadi ya. Ya. Bola kedua tadi sangat disayangkan memberi seperti tadi. Karena memang seorang Javan melakukan penyelamatan saja, Bung. Jump serve float yang menyulitkan dari atas lu drop ke bawah, Bung. Tajam sekali. Oh, baik sekali pemirsa pengamatan keluar bola. Ya mau Citi tidak dikasih tahu bahwa coach Iran tidak ikut main, kenapa harus diberi serve? Ya, ini dia Milat. Saya pikir dia melakukan jam serve float, Bung. Ada sedikit cedera mungkin. Terlalu berisiko ya kalau spin ya. Ya, itu dia. Oh, sama. Sayang sekali. Kali ini Kento Miura. Masih sangat ketat perolehan poin, sempat tertinggal 4 angka, tapi kali ini sama. Keluar lagi. Lagi-lagi mengarahkan ke coach-nya ini, Bu. Iya, sepertinya ada instruksi yang salah. Sudah 3 berturut-turut ya, serve yang error. Iya, harus dikurangi karena itu andalan Jepang. Bagus sekali ini. Kita lihat, Miura lagi. Outside, masuk. Dianggap outside, kembalinya out. Oh, walaupun keluar, terblok, ya. Tapi pantulannya keluar, Bung. Memang bolanya cepat sekali, Bung. Nah, kita lihat di situ. Ya. Keluar. Keluar. Sudah berhasil diblok tadi padahal. Betul. Tapi pantulannya keluar, tidak ke dalam lapangan. Poin sama, pertandingan menarik. Sampai dengan di atas 20, apakah sama kondisinya seperti set pertama, set kedua? Nah, itu dia yang layak kita tunggu. Ya, karena sampai technical timeout kedua, kita lihat set pertama masih kedua sama-sama. Betul. Keluar lagi. Kita akan lihat. Ada yang... Siapa yang minta ini? Bagaimana kalau wasit? Kalau wasit out, Jepang akan minta challenge. Iya, wasitnya memang bilang out. Kalau wasit in, China akan... Iran akan minta challenge, betul. Menurut Bung Edwin, siapa yang minta challenge, Bung? Tadi saya nggak lihat. Jepang sepertinya. Oh, berarti call wasit out sepertinya. Call wasit memang out, Bung. Tadi angkanya memang 16 dari untuk Iran. Oh, langsung ada sempat terlihat 17 ya? Iya. Ya. Bahkan tadi satu ngangkat bendera, satu ini ya, bilang in ya. Iya. Kita masih nantikan pemirsa, ini penting sekali di saat-saat yang memang krusial untuk Jepang. Masih kita nantikan dari sudut pandang kamera yang lebih jelas yang akan dipilih. Masuk, sepertinya masuk. Masuk. Oh, masuk ya. Lihat aja, Bung Edwin, kalau ada lingkaran itu, berarti ini masuk. Ada lingkaran, berarti touch. Ya, apa yang terjadi? Masih melakukan protes, padahal sudah terlihat dalam sudut pandang yang jelas ya? Ya, sudah masuk. Challenge itu sudah dianggap akurat, sudah dianggap keputusan terakhir mendukung. Artinya itu bisa dipakai sebagai data yang ini untuk membuat keputusan. Sedang dijelaskan oleh wasit kepada ya. Milat, kapten tim Iran. Karena ini bukan persepsi, Bung, ya. Karena visual sudah menyatakan seperti itu. Ya. Agak mengherankan juga ya sebenarnya. Kita lihat. Ball in. Coba kita lihat.
Mungkin yang diprotes oleh Iran adalah sudut pengambilan kamera yang dipakai, Bung. Harusnya oh iya, harusnya dari yang garis sana ya, bukan yang garis paling terakhirnya tadi. Bukan yang silangnya, karena cara melihatnya beda. Itu mungkin yang diprotes oleh Iran. Ya, jadi memang angle kameranya yang dipermasalahkan. Kenapa yang dipakai kamera yang sana, bukan yang arah lurus dengan... Betul, lurus dengan, ya. Aris. Ini penting juga sebenarnya ketika operator challenge-nya ya. Betul sekali. Memberikan sudut pandang yang pas. Ya. Atau case yang lain misalkan touch out. Touch out-nya di garis belakang. Defend. Tapi challenge-nya minta touch out-nya di blok. Padahal di blok kelihatan tidak ada touch. Nah itu dia. Itu dia juga membuat wasit membuat keputusan, oh memang tidak touch. Padahal... Kan karena request juga ya. Betul. Ganti, sekarang Jepang yang leading. Iya, betul. Setelah tertinggal 4 poin. Menarik sekali final. Takahashi kali ini, pemirsa, kita lihat. Receive yang baik. Kembali kita lihat. Oh, Kazemi. Sikat tadi langsung keras. Kita lihat seorang Milat. Saya masih tertarik dengan kapten tim Iran, Milat, yang hampir tidak pernah diberi bola. Rupanya dia sedang dalam kondisi cedera. Namun bagaimana seorang pelatih Iran tetap memaksakan keberadaan Milat dalam lapangan. Ya. Kazemi. Bagus sekali merubah. Ya. Oh. Blok berhasil tadi dari spike keras yang dilakukan oleh Kento Miaura. Bung Edwin, selebrasi dari tim Iran yang sedikit memprovokasi. Ya, pantulan bola terkena badan Miaura lagi ya. Ya. Itu Bung, artinya sekian lama, sekian momen lolos, tiba-tiba di skor menentukan kembali. Ini dia yang layak kita tunggu sebenarnya. Kazemi kali ini berikan sebuah jump spin tadi. Oh! Tidak terbaca Bung, memang ya. Arah target juga sih. Tidak menyangka ya? Iya, lihat dari gerakan tangan saya juga gerak ini cross apa lurus. Oh, baik sekali memang. Ya, benar memang. Terkecoh ini. Istilah bahasa Surabaya dicekis itu, Bung. Pukulannya nggak tanpa... Jago bohong kayaknya, Bung. Iya. Kazemi lagi dibalas dengan kontan. Ya. Kita lihat keras sekali, pemirsa. Nah, itu komentar itu bahwa bolanya sebenarnya nggak pas. Tapi sekali lagi, ya, teknik yang dimiliki Kazemi bisa ini ya, bisa mengatasi bola yang tidak pas tadi, Bung. Esfandiar akan menggantikan Salehi dalam melakukan serve. Padahal Salehi juga memiliki serve yang cukup baik, Bung. Masih sangat ketat angka, bisa kita lihat. Esfandiar kali ini masuk hanya untuk melakukan serve biasanya ya, Bung Lodri. Ya, betul sekali. 2.9 meter. Serve apa yang dimiliki oleh Esfandiar ini, Bung? Flute apa jump serve? Ya. Tinggi, 2.9 meter. Mungkin jump spin ini, kita akan lihat. Ya, oh, ya, lihat jump spin. Asing bagus. Kita lihat. Salah penekian. Iya, betul-betul. Tadi sebenarnya sudah terbaca, karena seorang Fujii, pasar Jepang ini, menunggu tangan dari blocker Iran, Bung, untuk kemudian dibuang keluar. Tapi dapat diduga oleh blocker Iran, namun teman-teman di belakang tadi tidak siap. Otake kembali dimasukkan, pemirsa. Kita lihat. Biasanya sepaket ini. Salehi kembali masuk, karena Esfandiar hanya melakukan serve. Otake dan Fujii ya. Oh, Otake menggantikan Kento Miaura. Kali ini kesempatan kembali, kita lihat. Iya, touch. Lagi-lagi Kazemi dari Iran. Bung Edwin, kita melihat dari prosesnya, Bung. Serve itu sengaja diarahkan ke Salehi, nomor 10. Supaya Salehi tidak siap untuk melakukan smash 3 meter, Bung. Sehingga fokus semua hanya tertuju kepada seorang Kazemi. Kazemi. Ya. Makanya sengaja bola diberikan serve ke seorang Salehi. Supaya Salehi tidak melakukan gerakan ancang-ancang untuk spike. Ya. Nah, ini kita lihat kembali.
dari serve aja sudah bisa diatur sebuah strategi. Betul. Floating. Oh, sangat disayangkan. Betul. Tarik keluar, suruh pulang aja, Bung. Sia-sia. Sayang sekali, ini sudah mulai masuk ke angka kritis. Kita akan lihat. Reza akan ditarik, disuruh pulang langsung ke hotel tanpa perlu menunggu. Dimasukin tapi... Ya, Takahashi, Ishikawa, lihat. Yamauchi juga. Apakah ada perubahan, Bung? Bagaimana set kedua atau tetap sama? Sama-sama menarik sampai dengan akhir set ketiga? Ya, apakah jump spin juga yang sering diperlihatkan oleh Ishikawa? Kita akan sama-sama saksikan, pemirsa. Ini dia. Oh, berhasil ace. Luar biasa. Kadang-kadang gerakan seorang Milat gitu, Bung. Tadi teman di sampingnya juga mengganggu konsentrasi, Bung. Iya. Karena pergerakan gitu dianggap, lo kamu mau ngambil ya? Kadar Milat tadi kapten menghindar dia. Salehinya ini ya, terganggu ya. Iya, iya. Pasti ada gerakan sedikit gitu, anu. Ya, masih ketat sebenarnya. Nanti kita akan lihat di angka 20 ini mungkin. Jangan sampai seorang Ishikawa dengan servenya menyulitkan ini membuat Jepang tetap unggul. Nambah poin menjadi 21. Ya, makin susulit ya, Bung, ya. Kalau udah di angka-angka seperti ini ketika tertinggal 2 poin saja. Ya, artinya lihat dari susunan pemain Iran ada ketimpangan, Bung. Karena perkiraan kita Milat, kapten Iran bisa diandalkan, sepertinya hampir pasti nggak pernah diberi bola. Betul. Ishikawa kembali. Keluar. Sama. Menarik, Bung. Edwin. Nah, ini dia. Tersisa 5 poin. Betul, ini dia. Siapakah yang mendapatkan 5 poin tadi, Iran ataukah Jepang? Ini siapa yang duluan 2-2 mungkin ya? Atau 2-3 nanti yang sudah bisa dibilang? Kita lihat Javad, Bung. Apakah servenya menyulitkan atau enggak? Kalau tidak... Kalau Jepang bisa mengantisipasinya, bisa aja punya poin. Masih bisa, Bung. Kita lihat lagi. Takahashi. Ya. Oh, baik sekali. Luar biasa, Jepang terus mencoba unggul, terus sepertinya menekan. Yamauchi, middle block Jepang yang akan melakukan serve. Di mana serve-nya tadi kita lihat sangat menyulitkan. Nah, kita lihat Yamauchi. Ya. Flute ya. Benar-benar drop. Kalau ini tidak bisa diantisipasi. Ini receive dengan flute gini juga ada tekniknya ya, Bung? Ya, betul, Bung. Oh. Lihat Salehi. Salehi tadi. Ya, tapi sepertinya ada gangguan ini di kakinya. Tinggi lompat. Kita lihat landingnya, Bung. Pakai kaki kiri. Ya. Nah, itu secara analogi nanti kaki kirinya akan rusak duluan. Atau cedera. Biasa itu pemain. Kalau dia tidak hati-hati menjaganya. Nah, itu dia. Jump serve flute, Milat. Dalam kondisi apapun masih dipertahankan oleh pelatih Iran. Berapa penting stok pemain. Milat ini ya? Iya. Sentral juga keberadaan Milat. Okay. Oh, baik sekali tadi. Top terat. Luar biasa, pemirsa. Pas. Ya. Kenapa Kento Miura diganti? Itu pertanyaan pribadi, Bung. Karena dari tadi Kento Miura dengan tangan kirinya hampir pasti hampir sulit diblok, Bung. Tapi tiba-tiba sekarang otaknya. Ya, sering terblok mungkin ya. Ya. Jaga sembung, Bung. Satu bahasa Inggris, yang lainnya bahasa Jepang. Ada memang orang yang paham ya, dengar, tapi ngomongnya susah juga. Ya, ya, Philip Blaine itu kan pelatih lama di Jepang, Bung. Betul. Ya, cara komunikasi mereka pasti sudah tahu, sudah hafal.
Ya, masuk ke angka kritis kali ini pemirsa. Kita lihat Iran unggul. Ya, secara poin Iran unggul, namun dalam situasi Jepang yang diuntungkan. Untuk bisa menyamakan ya. Ini dia, kita lihat. Lagi-lagi Otake, touch out. Sama poin kali ini. Luar biasa memang pertandingan kali ini di final ini pemirsa, karena poin betul-betul sangat-sangat ketat. Ini mirip di set kedua. 22 sama sebelumnya. Otake kali ini akan lakukan serve dari Gampang. Spin bomb. Kita lihat antara Gazemi atau Salehi yang akan diberikan oleh Javad. Atau bola-bola quick. Secara probability sisa 3 itu orang bung yang akan dijaga. Masih bisa pemirsa kali ini. Bola quick telak sekali dari... Kurang tinggi. Iya, walaupun kurang tinggi sebenarnya. Kurang tinggi. Top teh tadi. Iya. Tiga itu aja bung player yang akan dijaga. Kento Miura masuk di garis belakang. Iya. Masih tegang, masih seru, masih ketat pemirsa. Kita lihat Jepang masih punya kesempatan juga pin untuk atau... menyamakan. Kita lihat kembali. Oh, keluar rupanya. Ya. Blok yang keluar. Sama lagi poin, 23 sama. Satu blok. Iya. Menarik, 23. Takanashi menggantikan Ran Takahashi. Iya. Format yang baku ya, Bung ya? Betul. Iya. Ini udah pasangannya untuk... Oh. Sorry, oh masih ada salah. Takahashi ini salah, serve. Salah. Formatnya yang berubah. Kepentingan strategi berubah ya. Rupanya. Dan Takahashi yang akan lakukan serve. Masih bisa kesempatan kali ini pemirsa, kita lihat. Iya, set point untuk Iran setelah Kazemi lakukan spike keras berhasil touch tadi. Sudah bung, artinya antara Kazemi atau Salehi bung. Itu saja, tapi namun hebatnya Kazemi sampai saat dia bisa membayar kepercayaan timnya, membayar kepercayaan tossernya untuk bisa mendulang poin. Iya. Time out. Time out, Iran. Menenangkan masih sedikit sepertinya. Hebat. Masih punya sangku anu ya, jatah time out ya. Di luar technical time out ada dua ya, masing-masing satu set ya. Iya. Masih punya tabungan sampai, padahal pertandingan berjalan cepat ini. Side out. Hanya itu yang bahasa saya mengerti. Pindah bola. Side out. Iya, Jepang tetap punya kesempatan receive dan attack untuk menyamakan. Posisi menjadi diuntungkan dia, Bung. 24 sama ini. Ya. Siapa yang melakukan serve? Ini mirip dengan set 1 sebenarnya tadi, set pertama. Ya. Siapakah yang melakukan serve? Milat sepertinya ya. Oh, Milat. Nanti kita akan lihat siapa ya dari Iran yang akan lakukan serve. Javad. Oh, Kazemi. Ya. Kesempatan bagi Jepang. Oh, sama kali ini. Terus pemirsa menempel ketat. Gome pada saya. Sorry. Ya, Takahashi tadi. Ya. Ya, terkena dada. Menarik, Bung. Jus. Jus dua mencari dua poin ya. Lewat. Oh, bisa. Jual bagus sekali, Bung. Cerdik sekali. Ah, masih bisa. Oh, kita lihat pemirsa kali ini kesempatan bagi Iran. Kita lihat apa yang terjadi dari Salehi. Masih lagi-lagi mampu dan kali ini kita lihat kembali Ishikawa. Ya, touch. Buang. Ya, saya bisa katakan toser. Iran kurang cerdik sekali, Bung, membaca situasi tadi, Bung. Ya, akhirnya set point untuk Jepang. Di set ketiga ini. Ya. Bisa memperpanjang napas sampai dengan set keempat. Kita akan lihat. Atau Iran yang tetap akan bisa menyamakan atau membuat jus lagi. Diminta oleh Iran. Oh. Kurang cerdik tadi, Bung. Ada momentum di mana Javad bisa mengoptimalkan Mojarat, Bung. Dia benar-benar tidak jaga middle blockernya.
Semua lari ke arah Salehi. Sangat disayangkan tadi. Kasemi. Oh, masuk. Sama lagi. Jus lagi. Luar biasa ini. Secara mental memang harus diakui Kasemi ini dia punya. Oh, challenge dari wasit. Jepang ya. Oh, Jepang ya, Jepang minta. Iya. Karena menganggap itu keluar. Ya. Ya, Jepang minta challenge. Kalau berhasil maka selesai ini untuk Jepang. Ya. Satu set modal mental yang baik, Bung, untuk menghadapi set keempat. Ya. Karena semakin ke sini saya melihat bahwa kepincangan ada di Iran. Iran, Bung, dengan tidak berdayanya Milat. Betul. Untuk statistik, Bung, probability yang semakin sempit antara Kasehi, Salehi atau middle blocker. Iya. Akan semakin mudah untuk ini. Notabene ya, Bung, ya. Iya, betul sekali. Mudah untuk dibaca. Kita masih lihat ini apakah memang betul-betul masuk atau keluar. Oh, masuk. Masuk, pemirsa. Sehingga angka tetap 25 sama. Masih jus lagi. Ya. Iya, jelas. Ya. Masuk. Nah, ini jelas nih angle-nya. Ya, lurus sudutnya memang sudut. Serve tentu saja dari Iran. Spin. Salehi. Passing bagus. Kita lihat kembali kali ini. Wah. Lagi-lagi Takahashi bisa terus menjaga asa bagi Jepang untuk bisa merebut set ketiga ini. Receive yang luar biasa. Set point lagi bagi Jepang tentu saja. Variasi pipe yang bagus. 3 meter dari belakang. Fujii melakukan serve. Float. Lewat. Oh, iya. Baik sekali tadi. Javad ya. Javad, Bu. Penipu terbaik. Itu saya takut kadang-kadang tangannya bisa nyangkut di net. Luar biasa ini. 26 sama, pemirsa. Kita lihat. Ya, Mojarat. Akan lakukan serve dari Iran. Passing bagus. Oh. Ya. Rus. Yamauchi. Fujii. Saya lebih menyorot toser, Bung. Fujii. Cerdik sekali, berani. Dia memainkan bola-bola cepat, bola-bola sisa, bola 3 meter. Bisa mengatur irama permainan. Tidak terpengaruh dengan kondisi skor yang di mana sangat krusial. Dia berani banyak mengambil variasi-variasi. Ya, Ishikawa kali ini. Hati-hati Ishikawa. Jangan sampai fault serve-nya. Passing bagus. Kembali kita Kasemi. Saksikan pemirsa. Kasemi! Hampir saja, Bung. Sudah benar dibaca arah bola. Sudah mulai merasa sakit kali ini, Bung. Ya. Terlalu diforsir. Ya. Okram. Iya, ini terlihat tadi bagaimana ketika jatuh kemudian merasa sakit di bagian kaki kirinya. Apakah dengan tidak optimalnya Kasemi, bagaimana dengan kekuatan serangan dari Iran? Banyak ya yang mengalami gangguan ya pemain Iran ini kakinya. Saber Kasemi. Kita lihat serve lagi dari Iran kali ini. Optimal cuma Salehi dan Kasemi. Ah! Oh! Variasi bagus, pipe. Nyangkut tadi. Sayang. Sayang.
berbalik. Betul sekali. Variasi poin. Betul sekali. Ya. Variasi yang dari tadi memberi poin. Bahkan momen terakhir tidak ada blok. Terbalik match point untuk Iran. Kali ini pemirsa mereka butuh satu poin saja. Kita lihat. Cukup tegang. Passing bagus. Oh, masuk. Iya. Ini jus terlama sepertinya. Tol sekali. Berani Bung, tapi memang satu blok di mana-mana tetap spiker yang lebih diuntungkan. Ya. Payung kecil ya Bung. Ya. Walaupun secara tinggi badan bloker Iran tadi lebih tinggi, Kazemi. Namun karena lompatan spiker dengan awalan sehingga otomatis pasti lebih tinggi. Iya mau Ci. Passing bagus ya. Milat. Oh masuk. Oh, sekali ini Milat dikasih Bung. Ya. Apa ada penyadap suara sehingga suara saya kedengaran membuat suara Java. Sekalinya dikasih betul. Masuk. Passing dia bagus. Passing dia dan suara Java tiba-tiba di momen kritis gini berani memberikan kepada suara Milat kapten. Kita lihat Milat kali ini yang akan lakukan serve dari Iran. Jump serve flute. Oh, spin. Wes. Oh. Sekali keluar. Spin. Sekali spin. Ya, iya, iya. Sayang sekali. Ya. Mungkin kita bisa menghitung Bung ya, dari tadi melakukan flute tiba-tiba dia berubahnya di terakhir menjadi spin. Sayangnya out. Menarik Bung. Kento Miura. Menjaga asa terus Jepang kali ini pemirsa. Bagus pasti. Masih bisa. Kita lihat Kazemi lagi. Oh, ini kesempatan dan memang defense-nya nyebrang Bung. Nyebrang tanya. Bola dan langsung disambar oleh Salehi tadi. Dan yang berhadapan adalah Fujii Bung. Iya. Kita lihat ada gerakan yang tadi tidak terlalu leluasa dari Kazemi Bung. Mereka berharap set tidak berpanjang, permainan tidak diperpanjang. Ini terus ya Bung ya, jika angkanya sama terus ya. Betul. Enggak artinya mereka harus menyelesaikan pertandingan ini Bung. Iya betul, karena sudah kondisinya. Ya. Oh, kesempatan kembali. Kita lihat. Ah, baik sekali. Apa yang terjadi? Ya, challenge sekali seperti challenge. Yang akan di-request oleh Iran. Apa yang diminta challenge? 3 meter? Apa challenge yang diminta 3 meter? Saya pikir sah. Menurut saya itu sah. Challenge-nya adalah apa? Ya, masih kita nantikan ini. Challenge-nya apa? Tidak ada yang perlu di challenge. Ini ankle-nya mungkin kambuh lagi ya, Bung. Kalau dia ankle, Bung Edwin, ada protektornya khusus, Bung. Saya tidak tahu kenapa dia tidak dilengkapi dengan itu, Bung. Iya. Net fault, saya dengar tadi sepertinya net fault, sepertinya tidak ada yang fault di net, sah. Ya kita masih akan lihat nanti. Tidak ada yang fault, menurut saya Bung ya, dari pengamatan semuanya sah. Yang belum jelas ya, Bung, yang ya. Di request ini betul. Challenge-nya apa ini? Tadi saya dengar dari itu dengan logat net Jepang, fault, net ya? Fault. Kalau net fault sepertinya tidak ada yang salah. Ya, masih menunggu pemirsa, kita akan lihat sama-sama nanti. Sementara Kazemi kondisinya sudah sepertinya semakin ini ya, Bung, ya? Semakin menurun sudah. Betul. Karena kesakitan yang dideritanya di kaki. Apa? Oh no, berhasil challenge-nya sepertinya. Kita akan lihat pemirsa. Ya, luar biasa. Kita lihat.
apa yang dianggap, oh menyentuh net. Oh iya, landingnya menyentuh net. Bola belum jatuh ke tanah, tapi dia sudah menyentuh. Sudah menyentuh net. Artinya memang fault ya? Iya. Gitu ya. Iya, luar biasa. Kalau bola belum menyentuh tanah, bola sudah jatuh ke tanah, dianggap inside dulu. Akhir pertandingan yang dramatis, Bung ya. Yang tidak terlalu menarik. Tapi apapun itu memang perjuangan Iran ya, luar biasa juga ya kalau kita lihat bagaimana ya, terus. Setelah melihat komposisi pemain dan pola permainan, Bung, mereka berharap pada seorang Kazemi, seorang Salehi, dan dua orang spiker middle blockernya, Bung. Dan itu pun tidak dibagi rata. Ya, sekali lagi selamat ya buat Iran, luar biasa mereka tampil betul-betul gigih, berjuang. Dan dengan demikian, maka di set ketiga ini Iran berhasil menang dengan 31-29. Catatan sedikit aja dari Anda, Bung Lodri, silakan. Ya, Bung, memang kedua tim menunjukkan mereka yang terbaik di Asia. Sehingga dengan hasil seperti ini, mengulang Iran sebagai juara bertahan, dan menjadikan revans bagi pertandingan mereka di Olimpiade kemarin. Ya. Di mana bagi sebagian besar pengamat voli adalah sebuah kejutan, tim Jepang berhasil mengalahkan Iran di Olimpiade kemarin. Ya, revanche yang manis karena dilakukan di tuan rumah Jepang ya. Kita lihat ini dia 3 set langsung dengan waktu yang luar biasa 45 menit 31-29 di set ketiga, dan Iran berhasil menang dengan 3 set langsung, pemirsa. Back to back sebagai juara Asia bola voli senior. Ya, pemirsa Indosiar, kita lihat ini adalah awarding ceremony. Jadi nanti dari juara tiga, kemudian juara kedua, atau runner-up, dan juara satu, sementara ini sudah dipanggil juga oleh Pak Panitia ya di Chibaport Arena, di mana tadi sudah hadir juga juara ketiga, yaitu dari tim Tiongkok, dan juara kedua dari tuan rumah sendiri, Jepang, sementara juara pertama, tentu saja yang sama-sama baru saja kita saksikan, yaitu tim Iran. Memang ini tiga negara ini melambangkan kekuatan bola voli putra di Asia ya, Bung Lodri. Pendapat dengan statement Anda, Bung Edwin, bahwa hasil dari kejuaraan Asia ini, inilah peta kekuatan atau barometer bola voli Asia saat ini. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tim Jepang yang berhasil mengalahkan Iran di Olimpiade, jikalau saat itu memang hasil yang bisa dikatakan pengamat voli adalah surprise. Ya. Namun hari ini kembali menyatakan bahwa Iranlah yang terbaik di Asia.
We will now begin the awarding ceremony of the top three national teams. これよりチームの表彰式を行います。Ya, kita masih ini ya pemirsa masih dalam awarding ceremony di mana akan dilakukan penyerahan medali dari juara 1, 2, dan 3. Sekaligus piala juara bertahan, Bung. Piala juara, Bung. Ya. Iran. Ada pialanya selain medali. China sebagai atau Tiongkok sebagai juara ketiga di kejuaraan bola voli Putra Asia tahun 2021 ini. Betul sekali, Bung. Mengomentari hasil pertandingan, bisa dikatakan China bisa menjadi juara kedua ataupun Jepang menjadi juara tiga karena melihat dari perbandingan ataupun hasil pertandingan mereka memang terlihat bahwa China yang kali ini datang sedikit lebih unggul dibandingkan tim Jepang, Bung. Iya. Kita lihat akan menerima medali juara ketiga tentu saja. Ya, prosesnya dijalankan, Bung. Mereka mengambil medalinya sendiri-sendiri. Ya, tidak mengalungkan. Prokes ketat tetap diutamakan ya. Betul sekali. Dikalungkan antar teman sendiri, Bu. Ya, ini dia beberapa pemain China ya, yang bahkan sempat mengalahkan Jepang ya. Ya, 3-1, Bung. 3-1. 3-1 dan terlihat dominan sekali memang kekuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung, sebelum Olimpiade berlangsung, ada dua kali turnamen pemanasan dilakukan di Jepang. Bahwa tim Cina ini bisa mengalahkan tim Olimpiade Jepang, Bu. Ya, itu ya, artinya secara ya secara ini bisa jadi tolak ukur bahwa tim Cina ini bisa dikatakan lebih bagus dari tim Jepang. Namun hasil di pool F kemarin, Bu, bahwa skor atau rasio set membuat bahwa Cina harus berada di peringkat kedua ya, dan Jepang berada di peringkat pertama sehingga otomatis Cina berhadapan semifinalnya dengan Iran, Bung. Dengan Iran. Iya. Kalah 3-1 juga. Kalah 3-1. 4 set. Betul. Dan pertandingannya juga cukup ketat. Ya. Ini dia. Tim Tiongkok ya. Ya, dengan medali perunggunya. Tiongkok dengan medali perunggu sebagai juara ketiga. Menerima prize money. Ya, ini beberapa mungkin hadiah ya, tambahan ya, ya. Dari sponsor. Agak susah juga bacanya. Sekali lagi selamat untuk China atau Tiongkok menempati peringkat ketiga. Mungkin sebagai simbolis dari sebuah piala, Bung. Betul. Salah satu kekuatan Asia tentu betul saja. Sekali. Sebagai catatan, Bung, atau informasi tambahan bahwa ketua Konfederasi Voli Asia adalah seorang Indonesia. Oh, siapa? Ibu Rita Subowo. Ibu Rita Subowo, ya, ya luar biasa. Beliau pernah menjadi ketua PBVSI, ya, pernah menjadi ketua KONI, anggota Dewan Kehormatan FIVB Voli Dunia, pernah menjadi anggota IOC juga. Okay. Ya, dan saat ini beliau ditunjuk sebagai ketua Konfederasi Voli Asia. Ya, luar biasa. Ya. Dan kita juga saksikan bagaimana ini dia peringkat kedua ya atau runner up ya. Dikalahkan tadi oleh Iran di final tim Jepang dan tidak menyertakan salah satu bintang mereka Nishida ya. Nishida iya. Apa ada pertimbangan untuk diistirahatkan ya, atau memang dia cedera atau memang sengaja untuk melakukan regenerasi? Kalau regenerasi, Bung Edwin, saya pikir pemain yang menggantikannya pun juga tidak muda-muda, tidak ya, dalam usia muda. Sangat muda. Betul sekali. Apa ini untuk pertimbangan karena Liga Jepang akan segera mulai, sehingga untuk tidak mengorbankan karir Nishida, mungkin dalam kondisi cedera atau tidak fit. Masih banyak faktor lah ya. Yang betul sekali. Yang jelas mempercayakan banyak pemain juga sangat baik, artinya regenerasi mereka berjalan. Ya, dan kualitas pemain penggantinya pun bisa dikatakan, kita lihat Kento Miura mendapat the best scorer, Bung. Betul, iya. Bahkan Kapten Ishikawa pun juga mendapatkan juga tadi ya, salah satu. Iya, outside, the best outside. Yes. Ren Takahashi, yang notabene dia memang pemain bagus, pemain muda. Sayangnya, Bung, kurang tinggi aja ya untuk voli dunia. 188 bagi orang Indonesia tinggi, namun tidak bagi Liga Voli Dunia. Betul sekali. Ya, ini dia Lee atau Hakuri yang dikalungkan oleh Kento Miura. Ya. Kento.
Iya, ini dia Jepang sekali lagi selamat. Kita lihat bagaimana permainan mereka secara tim ya, khususnya difokuskan lagi dalam hal defense dan kombinasi variasi. Betul sekali. Sangat baik sekali diperlihatkan sejauh ini sampai dengan final. Tim putri dan tim putra Jepang terkenal di perbola voli dunia adalah tim yang memiliki pertahanan yang sangat baik, Bung. Ya. Namun sekali lagi, dengan baiknya pertahanan tanpa dibangun oleh serangan, itu pun akan sia-sia, Bung ya. Ya. Ya, memang variasi serangan, pola serangan mereka cepat. Namun sekali lagi, faktor tinggi badan itu sangat mempengaruhi. Iya, ternyata juga diistilahkan first runner up ya, dan second runner up. Oh iya. Bagi China. Padahal sebenarnya cuma mirip-mirip juga. Padahal cuma hiburan kata-kata aja, Bu. Iya, betul. Juara itu cuma satu. Juara di mana-mana memang cuma satu. Iya, 2-3 itu ranking. Ya, kita tiba kali ini di juara turnamen, tentu saja kejuaraan bola voli Asia Putra 2021 ini. Juara bertahan, Bung. 2019 mereka sebagai juara. Yes. Saat tuan rumah. Ya, ini dia. Akan menjadi gelar keempat bagi tim bola voli Iran di kejuaraan Asia. Gelar keempat, ya. Gelar keempat. Saat ini Cina tetap menjadi yang terbaik dengan 9 gelar. Oh. Yang terbanyak memang masih China. Masih China. Masih ya, Tiongkok ya. Sepanjang sejarah perbola voli Asia, memang kita melihatnya Cina. Ya, Milat tadi, ini dia kapten tim. Dan memang juga kalau kita lihat bagaimana permainan mereka dari sejak pool ya, juga luar biasa memang Iran. Betul sekali, Bung, kehilangan satu set hanya dengan China. Ya, dan bahkan di final mengalahkan Jepang dengan 3 set langsung. Ya, 3-0. Walaupun selesainya nggak enak, Bung, ya. Tapi tetap kita harus menghargai bahwa itulah pertandingan. Itulah adanya, kalau di sepak bola, VAR kali ini ya. Ya. Ya, kadang-kadang hasilnya memang stop dulu gitu. Betul. Kemudian selebrasi. Selebrasi. Sedikit kontroversial sih, tapi ya itulah. Tapi benar teknologi. Ya, artinya memang teknologi membantu. Betul juga keputusan sekali untuk bisa menentukan sebuah tim bisa menjadi juara atau tidak tadi. Real decision ya, Bung ya. Ya. Mojarat. Dan nomor 7 ini dia Esmail. Osa Ferdasil Boron. Ada nomor 10 juga kita lihat. Ya. Meisam Salehi, salah satu pemain terbaik juga yang tampil di final. Betul. Dan MVP, Samer Kazemi. Hampir sebagian besar mereka, saya tidak terlalu hafal bagi pemain cadangannya, Bung ya. Tapi mereka tidak di tim inti Olimpiade kemarin. Oke. Ya. Dan kalau melihat usia juga artinya ya, mereka sangat muda, muda sekali. Dan saya tahu mereka punya tim pelatih juniornya U19-nya sudah siap. Itu yang penting. Luar biasa memang Iran. Satu bulan setelah Olimpiade atau satu bulan yang lalu ada U19 yang berlangsung di saya lupa negaranya, di mana Iran juga ikut ambil bagian. Dan kalau lihat statistik pemainnya 2 meter semua, Bung. U19. Artinya mereka sudah siap melapis di bawah mereka, yes, kan. Sementara ini juga masih belum belum matang, saya pikir belum matang amat dia. Dan maksudnya usia juga masih betul sebenarnya 22, 23. Ya, masih akan sering dibekali oleh pertandingan-pertandingan. Karena memang tim senior mereka memang sudah rata-rata di atas 28-30. Khususnya Said Maruf, si Toser Legend itu, dia sudah 35. Ya. Tapi sangat istimewa memang. Gelar keempat untuk Iran, pemirsa, dalam kejuaraan bola voli Asia. Luar biasa ini dia Iran. Iya, masih bisa selfie ya, Bung ya? Iya. Sekali lagi selamat untuk Sasa Iran. Sah-sah aja, Bung. Ya. Sebagai juara bertahan apapun. Sudah selesai juga dan sudah menjadi juara juga. Terima kasih. Terima kasih. Meskipun di Olimpiade kemarin gagal lolos karena dikalahkan Jepang. Gagal lolos ke 8 besar. Di pertandingan ya, penentuan di pool, di mana Iran harus menang, Jepang harus menang, di saat mereka bertemu, Iran kalah 3-1. Ya. Yang cukup mengagetkan ya, Sari. Betul. Surprise bagi kami pengamat voli Asia itu surprise, Bung. Iya, bergabung lagi para ofisial tim dan juga pelatih tentu saja. Ini dia,
Iran ya, sekali lagi selamat. Mungkin keharuan bagi seorang pelatih Iran bahwa dia mungkin menggantikan Sergei Alekno, pelatih nasional yang dikontrak oleh Iran dari Rusia. Karena beberapa media saya baca sebelum kejuaraan Asia ini, pelatih Rusia itu masih membuat statement pemain-pemain yang akan dipilih. Ya, sambil kita akan saksikan dulu ya national anthem dari Iran. Iran no kokka ensou desu. Kaijou no minasama wa gokiritsu godatsubou no ue kokki ni go chuumoku kudasai. Ya, menghormati. Sekali lagi selamat untuk Iran, gelar keempat mereka di kejuaraan bola voli Asia tahun 2021 ini. Dan ya, demikian saya akhir kata Edwin Steady dalam mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda mewakili seluruh kru yang bertugas dan juga Bung Lodri. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tentu saja salam sport Indosiar.